Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Amin. Ini situasinya walaupun sudah mulai vaksin, kalian udah ada yang vaksin? Belum, Pak. Belum ya. Iya. Uh, mudah-mudahan reda kalau ada yang mau record, silakan di-record ya. Mudah-mudahan uh, saya udah, udah allow ya. Mana nih, mau ya? Silakan yang mau di-record, ketua kelas saya juga record atau enggak, saya lupa nih. Kadang <laughs> record, kadang enggak. Mesti ada yang record, bisa di-record enggak? Udah, ada yang bisa record, enable waiting, enable, enable. Oke, okay. ini apa nih, post Record. udah recording apa itu pak udah ya otomatis cloud ya oke okay, sip oke okay, uh, ini ada lagi ya sebentar tadi ada yang biasa uh, pak belum hadir oh ini ada lagi far farhan wah ini lebih nih dari jumlah nih mungkin ada tamu juga ya dari luar oke okay. Oke, okay. Baik, uh, sekali lagi ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada kedatangan tamu nih, uh, jadi kuliah ini, uh, Pak Dimas, uh, yang ngampu saya sama Pak Yopi. Ini baru separuh jalan, jadi biasa gantian gitu ya. Pak Yopi tentunya udah menyampaikan. Uh, kita standarnya dari dulu four step model ya jadi silahkan ini teman-teman nanti ikut diskusi apa-apa uh, yang perlu kalian tanya klarifikasi tentang dua kotak pertama ya yang kalian sudah ikuti dari Pak Yopi kita akan separuh jalan lagi ke depan ngelihat dua kotak yang kedua walaupun campur-campur ya nanti akan ada sisipan yang sedikit pengenalan yang baru termasuk hari ini kita mau diskusi semuanya nih ya apa yang kalian tangkap apa yang nanti saya juga ngelihat ke depan lalu ada Pak Dimas ini kakak kelas kalian dulu ini S2 Dimas ini anak-anak ini jadi dulu Dimas juga duduk di ruangan kalian kalau kuliah offline <laughs> sekarang dia ngajar di Petronas ya dia S3-nya di Swedia ya S2-nya di kalian kalian dulu di teknik sipil jadi hari ini uh, pertama saya kan mengharapkan ada essay ya pilih salah satu dari dua itu satu masalah disruptif satu lagi masalah covid konteksnya transport pemodelan transport tapi pemodelan transport ini kan hanya alat ya ya jadi tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah <ganti> jadi jangan terlalu asik juga dengan model kita tahu model tapi harus kita tahu model ini berinteraksi kayak apa. Jadi pemodelan transport apalagi sangat kompleks ya. Nanti kita akan bahas. Kita waktunya dua jam ini dengan Pak Dimas. Kalau mau lebih nanti kita lihat kalau antusias kalian. Gimana nih sebaiknya dimulai? Uh, yang pasti dari dua tugas itu bukan tugas ya esei ya. Terima kasih. Saya lihat ada yang kerja keras masukin setengah dua malam, ada yang subuh luar biasa. <laughs> ya kalian pilih salah dua, salah satu dari dua. Jadi hari ini kalau bisa ada perwakilan yang percaya diri ya salah salah dua tadi ya, Covid dan disruptif bisa boleh sharing ya 10 menit masing-masing nanti. Ya, kalian juga harus aktif. Kita harus multitasking nih zaman kayak gini ya. Yang belum sarapan silakan sambil sarapan, yang mau nanya lebih detail bisa di chat, yang mau langsung tinggal pencet. <laughs> yang belum mandi ya cuci muka dulu gitu kan. Jadi ini luar biasa memang. Um, udah lumayan nih datang kalau udah saya pikir saya mau mulai 15 menit nanti akan ada dialog. Kita jadi modelnya kuliah sambil dialog nih ya agak unik. Jadi bukan one way communication ya, bukan one way communication tapi kuliah sambil dialog. Jadi saya generasi yang sebelumnya ini ada Dimas, generasi yang lebih muda, kalian lebih muda lagi barangkali juga ada yang masuk dari luar, saya nggak tahu, mungkin bekas murid atau apa, pengen flashback tentang apa namanya ini, tentang praktek yang udah mereka lakukan ya di luar sana, di mana aja, mau di luar negeri, mau di dalam negeri kita, mau di Papua, mau di Sumatera. Jadi ini menarik nih ya, acara kita kuliah sambil dialog ini menarik. Mungkin untuk memulai gimana nih, mau di mas yang advance dulu apa saya yang yang konvensional dulu. Eh, terserah Barat gimana? Okay. Jadi saya akan sampaikan yang konvensional dulu, walaupun nanti saya akan antar kenapa konvensional ini nggak jalan, kurang jalan, kurang baik, kurang realisme gitu, sehingga perlu dikembangkan yang model-model terbaru juga banyak gitu ya. Mungkin saya share screen ya, biar enak. Nanti bahannya boleh kita apa? Boleh kita uh, bagi ya Um, sebentar. Ah, mudah-mudahan saya nggak salah buka ya. Oke, udah dilihat ya. Uh, udah kelihatan? lihat Pak. Udah kelihatan ya. Mungkin perlu di... Diapain namanya? Di... Slide show ya, biar gede. kan? Udah? Udah belum? Aduh, ini ada lagi yang masuk. Sorry, saya harus admit nih. Uh, siapa ini terlambat nih? Adi Subandi. Deni Yuda. Ah, ini mungkin anak-anak S3 malah ini yang hadir di mas. Arifin Murkolis. Waduh, ini gimana cara, cara buat co ya ya? Saya, saya nggak keganggu. Saya belum canggih nih. Jadi, udahlah kita tutup aja mungkin ya. Udah Waktunya juga udah lewat sehingga kemudian nanti saya bisa Raka, waduh, ini baru sarapan masuk dia mungkin. Uh, Oke okay, ya, saya udah. Jadi uh, saya melihat seperti ini ya, uh, kalau kita uh, dalam apa namanya dalam dalam uh, mengaplikasikan model ini saya nggak usah banyak introduction ya, saya pikir kuliah udah separuh semester, kalian juga udah menangkap apa maksud kuliah ini. Kita ingin melihat relasi aktivitas ya manusia dalam tanda petik yang sehari-hari bergerak yang biasa istilahnya disebut dari asal tujuan. Saya selalu kuliah ini saya bilang naik aja ke puncak Monas dari subuh bila perlu dini hari. Nah, kayak apa itu kira-kira orang keluar dari rumah menuju kantor ya. Kira-kira gitulah ilustrasinya. Jadi ada yang memilih lebih cepat, ada yang lambat. Lalu jalan-jalan itu macet di satu daerah, orang menghindar itu dengan pengalamannya. Jadi, itu ada mungkin dia datang dari luar pulau, dia harus pilih tempat tinggal, kan? Dia putuskan, udah itu dia mau bekerja di mana. Jadi, overall ini masalah choice, overall masalah decision. Jadi, kalau kita bicara pemodelan transport, sesungguhnya ya masalah decision. Kalian juga kuliah di ITB, pasti milih tempat kos di mana, dan seterusnya ya. Jadi, everything about decision. Jadi, decision atau choice ini, saya nggak usah ngajarin kata berenang ya. <laughs> Jadi, logika, logis. Kamu mau milih pacar, milih pasangan hidup, tentunya kamu akan judge apa-apa yang kamu anggap sebagai benefit, prospek, dan lain-lain. Begitu pula kita memilih, memilih, memilih. Semuanya memilih ini kan, choice. Jadi, namanya udah pasti kalian tahu ya kos dalam tanda petik ya kosnya itu dalam tanda petik mungkin biasa disebut dengan generalized cost jadi setiap konteks pilihan tentunya ya silahkan ya diasumsikan kalau bisa ideal nah itu satu sisi ya nah ini uh, kita mau melihat lain nih seolah-olah sekalian sudah setengah kuliah atau juga kawan-kawan yang udah praktek apa di lapangan itu membiasakan sudah model transport yang konvensional gitu ya. Nah, kita mau coba-coba keluar nih dari apa nih? dari botol ini. <laughs> dari botol gitu ya. Uh, gimana nih? Apa yang apa yang kurang gitu ya? Kenapa kok dibilang bangun ini bangun itu dibangun biar nggak macet eh besoknya macet lagi kan gitu kan? Saya terus terang live witness artinya bukti kehidupan lah gitu ya. Jakarta kurang apa? ya Jakarta kurang apa dikembangin ya begitu gitu tapi alasannya kan untuk ini itu ini itulah artinya untuk improvement untuk tidak macet segala rupa tapi tetap macet juga gitu nanti akan ada data-data juga ya sambil kita diskusi tentunya sharing yang lain juga silakan interak kita interaktif silakan kolom chat kolom chat dimanfaatkan jadi masing-masing bisa monitor saya Pak Dimas atau teman yang lain mau monitor kalau ada yang mau apa namanya urgency ya concern, mau raise hand mau komen mau komen sambil jalan jadi kita saya bilang memang kita harus terbiasa multitasking ya jadi itu yang pertama ya um, Oke okay. saya pikir uh, saya nggak usah ulangin lagi ini semua ya ini yang paling nggak sampai setengah semester ini kalian apalagi S2 kan sudah paham ya. Jadi ya ini yang dibahas empat kotak gitu toh yang konvensional. Ya. Saya bertugas yang di bawah sama yang di apa ini namanya? mode ya. Di mode, di network dan di mode. Pak Yopi sudah menyampaikan uh, dua yang dua yang pertama. Ya, silakan. Nanti kalian kalau mau klarifikasi, kurang PD mau bertanya setelah melakukan kontemplasi Silahkan ya, nanti ada poin Q&A ya. Ah, Oke, okay, saya lanjut. Ini mestinya udah done ya. Ininya, mestinya sudah done ini. Uh, kalian udah paham ya. Jadi, di modeling transport yang konvensional, ini kita anggap, physical system kita ini, sorry ya, tadi aktivitas kita, yang tadi saya suruh naik ke mana? Ke Puncak Monas. <laughs> Seperti apa ya kegiatan dan seterusnya termasuk berangkat dari rumah, dan seterusnya. itu physical system. Jadi, kayak physical system, malah boleh dibilang ya, kayak galaksi gitu ya. Jadi, seolah-olah ada daya tarik menarik, nah, ya gitu. Jadi, kalian udah mendengar tentunya konsep grafiti ya, nah, itu seperti itu dibayangkan. Bahwasanya ada daya tarik zona, sehingga semakin dekat. Tadi cost dalam tanda petik semakin banyak yang bergerak, ya kan kira-kira gitu. Sehingga kalian juga udah dengar pasti ada nanti bisa ditampilkan dengan garis keinginan ya namanya desire line, ya itu mestinya udah dan ya. Yang ini juga mestinya udah dan ini ya, saya nggak usah uh, berkepanjangan di sini. Tapi yang mau saya catat adalah ini semuanya masalah granularity, ya bahasa textbooknya disebut. Uh, agregasi atau disagregasi, granularity. Termasuk nanti yang model yang baru, nanti yang akan kita bahas, yang activity based, ya dia melihat granularity yang lebih detail kan gitu ya. Jadi granular, granularity. Jadi kita teknik sipil ya, kita sering belajar apa itu namanya uh, batu-batuan ya, granular ya, saringan ini, saringan itu, ya begitu kira-kira sama. Kamu mau main pada saringan apa nih? Granularity-nya bisa mikro, itu individual, nah itu yang dilakukan di ABM itu ya activity based modelnya nah, mikro ya sangat mikro individual. Lalu kita sebut ada yang meso ya ada yang meso mungkin kalau dalam konteks uh, tadi potensi ya apa namanya uh, household apa rumah tangga kan gitu ya household rumah tangga. Kalau dalam konteks traffic yang menengah itu package pelton ya kalau yang mikro tadi perkendaraan ya granularitinya tentunya ada yang besar nah yang besar itu yang kita sebut yang makroskopik nah yang makroskopik tuh ini nih gambarnya nih yang saya tampilkan jadi idenya dulu ya tahun mungkin udah mulai tahun 30-an 40-an di Amerika di Eropa mereka tidak mengharapkan masa depan uh, lebih jelek gitu hubungan fisikal ya tadi dengan pertumbuhan populasi ekonomi jadi mereka menyiapkan namanya strategic planning ya didekati banyak dengan konsep-konsep yang makroskopik seperti ini. Ini juga granularitinya nya juga persoalan kan gitu. Kamu main mau main pada zona yang sebesar apa, sekecil apa, jaringannya mau jalan titiran mau masuk nggak? Tahu jalan titiran kan? <laughs> apa sampai jalan Ganesa aja levelnya gitu ya. Jadi granularity ini penting untuk memastikan hasil model itu baik. Oke, okay, saya nggak mau berkepanjangan yang konvensional ini, yang pasti uh, apa namanya, contoh yang paling ekstrim ya, kelemahannya ya, yang pasti tadi pergerakan disebut ada home base, mestinya kalian kenal ya, home base ya, non home base itu udah basic itu, jadi setiap pagi kecuali kamu udah nginep di luar kota, kamu mungkin dari hotel kan gitu ya jadi ada home base pergerakan home base jadi satu keluarga suami istri anaknya TK dua orang tiga orang home base mau berangkat pagi-pagi mobilnya ada berapa supirnya ada nggak pasti beda kan ya jadi struktur rumah tangga yang memiliki nature yang berbeda akan melakukan perjalanan konvensional ini akan berbeda ya. Jadi tadi kalau kita sebut dari asal tujuan semuanya mau cepat, singkat, nggak bisa dilakukan. Barangkali mereka punya mobil satu, barangkali ini alternatifnya juga naik mobil ya, bisa jadi naik bus kan, seperti gambar ini ya. Itu dia harus nganter, muter, ibunya mau belanja, drop dulu. Jadi udah fail ya, konvensional itu udah fail di situ. Udah fail, tapi ya berapa persen yang seperti itu muter-muter dia kan, kalau di konvensional kamu sampai dibebanin itu yang yang call apa, kotak ketiga itu harus tuntas semuanya gitu ya. Distribution juga harus tuntas, padahal dia tidak langsung ya ke tempat tujuan, dia harus muter-muter tur. Nah, itu nggak ditangkap ya, tidak ditangkap di konvensional model kira-kira gitu ya. Jadi sangat simpel ya, apalagi bicara 24 jam ya. Nah, ini kita sangat sederhanain ya. Kita mau menebakkan kalau untuk tadi makro long term ya, kita bahas tahunan yang mau kita tebak. Investasi apa aja harus dicek benefitnya mungkin 40 tahun. Jadi kita ada isu forecasting lagi. Di awal-awal ada isu validasi lagi ya. Jadi singkat cerita, praktek-praktek yang dikonvensional ini pun banyak sekali katakan yang terpaksa kita pakai terus di dunia praktek. Walaupun di konvensional sendiri itu banyak model-model yang sudah lebih canggih. Mungkin kalian pernah dengar over congested problem, ya, elastic assignment, apalagi ya macam-macam itu. Itu memang Tadi itu klaim yang mengatakan membangun ini, itu, ini, itu untuk tidak macet dan lancar taunya macet lagi, itu gimana bisa dijelaskan? Karena ada tadi, over-congested, over-demand. Jadi kayak reservoir itu demand. Malah kamu nggak mau keluar, saya nggak mau keluar nih hari Sabtu Minggu di Bandung karena macet di Dagu. Saya tinggal deket di Tubagus, gitu ya ya saya potensi bergerak, cuma saya nggak mau bergerak. Jadi banyak yang seperti itu. Tapi begitu dibilang di sana lancar, apalagi bicara tujuan, ada mall baru, apa mall baru di Bandung, ya itu macet sebentar, ada perturbasi gitu. Jadi isu di mana, di konvensional ini banyak diskusi, karena alat ini dipakai untuk menjustify suatu investasi, banyak mendiskusikan tentang perilaku yang kita sebut apa itu equilibrium? Ya, equilibrium. Nah, ini diskusinya panjang. Kita nggak... jadi, kalian harus bisa apa namanya berimajinasi. Kenapa kok repot-repot sih kita buat alat-alat tools-tools seperti ini? Karena ya, kita mau mem 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 memilih pilihan yang terbaik, bukan hanya memilih angkutan, tapi investasinya juga yang value for money-nya paling besar, sehingga memang ya perlu dikembangkan alat-alat seperti ini, scientific method ya. Nah, ini catatan ya untuk yang konvensional saya pikir saya tutup di situ. Nah, kita masuk ke kotak bawah nanti akan dicoba di brief ya oleh Dimas nanti mungkin 10 15 menit juga. Ngomong-ngomong saya udah berapa menit nih? Jangan kepanjangan ya. Saya maksimumin 20 menit lah masing-masing ya. Oke, jadi berangkat ke apa namanya? kritik-kritik itu semuanya ya. Jadi yang atas itu yang disebut dengan trip base gitu trip base karena tripnya harus habis ya, dibebankan, didistribusi trip base trip ya. Nah yang bawah mengatakan trip itu tergantung aktivitas ya mungkin dicerna pelan-pelan tergantung aktivitas betul kan seperti tadi kan? Seperti case yang konvensional tadi saya bilang mereka punya mobil satu harus antar ibu belanja anak masuk TK dan seterusnya ada tour di situ pulangnya apalagi tour lagi artinya seperti itulah ya jadi tidak bisa ditangkap di atas ini konvensional harus ditangkap di model activity based ya oke saya pakai satu slide lagi untuk yang ini yang activity based kalian bisa lihat di sini uh, mana nih laser ya, <kuh> pen color boleh juga lah. Oke, okay. uh, ini ada gambar ya, uh, ada gambar uh, mem mengilustrasikan ya, hanya mem memberikan ilustrasi ya. Kenapa model yang konvensional tadi itu kurang canggih, tidak bisa menangkap fenomena tadi keputusan yang berubah ya, keputusan yang berupa. Ini ada contoh A4 ini ya. Ketika diterapkan di satu kota, misalnya di Jakarta, kita udah lama mau membangun sistem ini ya, ERP. Nah, ERP ini Electronic Road Pricing. Mungkin generiknya dulu namanya Road Pricing. Ini juga diskusi udah panjang nih ya, Road Pricing. <laughs> di luar negeri apalagi ya, di Inggris. Malah yang buat konsep, negara yang buat konsep itu belakangan bisa mengimplementasi ya. Jadi root pricing ini tentunya uh, kalau kita pakai model yang lama ya, jadi artinya tidak ada root pricing. Lalu dengan adanya root pricing ya, jadi akan ada uh, tentunya kemungkinan empat ya, empat respon ya, empat respon ya. Jadi ada ERP, lalu possible responnya itu uh, misalnya no change gitu ya. Nah kalau yang model yang lama paling yang bisa ditangkap apa pakai model yang lama ya dia pindah rute kan gitu ya kalau dia memang granularity modelnya ada time choice ya berangkat gitu ya mungkin pilih shiftingnya lain tapi ya terbatas kalau kita pakai model yang lama itu terbatas apalagi bicara aktivitas nggak ketangkap sama dia tapi begitu kita pakai model yang ini itu misalnya B ya misalnya B itu Uh, ini misalnya yang di shadow ini adalah waktu ERP-nya, jadi ERP-nya biasa itu pagi sore, kan? Mungkin jam-jam puncak lah, dua jam atau tiga jam itu begitu masuk jam 8, masuk ke daerah segitiga emas itu harus bayar, misalnya lima puluh ribu gitu kan. Nah, itu uh, akhirnya ya, mungkin yang pasti akan ada perpindahan ya, dia milihnya pakai transit ya ya mungkin dia tinggalin mobilnya kali gitu kan atau dia parkir dia parkir lalu diparkir di parkir mana park and ride gitu lalu dia ride angkutan umum gitu lalu bekerja pulang dia ngatur lagi gitu jadi ini ini biasanya dia seperti ini akan berubah seperti ini ya ya kemudian kemungkinan juga ya ada time shift ya dia berangkat lebih cepat gitu untuk menghindari kena charge kan gitu ya RP atau yang terakhir di rumah aja kayak sekarang ya karena covid ya <laughs> di rumah aja bekerja gitu nggak kemana-mana nah ini tentunya menarik ya untuk dieksplor ABM istilahnya jadi memungkinkan kita untuk melakukan uh, katakan behavioral decision lah untuk mengakses keputusan-keputusan uh, behavior dari pelaku ya kenapa dia seperti itu saya misalnya kasih contoh kemarin saya harus ke Surabaya ya ini kita kan konteksnya COVID sama pandemi sama apa tuh disruptif ya. Saya belum pernah selama COVID jalan sejauh itu gitu, harus ke Surabaya. Saya bilang nggak usah lah. Kemarin juga saya juga harus ke Jakarta. Jadi ini dua cerita lucu ya untuk mengilustrasikan aja ya, karena konteksnya COVID gitu ya. Ini harus offline harus hadir gitu. Apalagi namanya site visit kan. Apalagi harus tanda tangan basah di depan seseorang gitu ya harus gitu. Akhirnya uh, saya juga bingung gimana mau naik pesawat, naik kereta apa naik angkutan umum gitu ya. Uh, saya lebih prefer ya tadi ya karena covid ya. Tentunya <tuh> saya pengen pasti saya sehat, supir saya sehat ya. Kalau pakai supir lalu ada teman-teman gabung juga semuanya sehat. Mungkin kalau belum pernah melakukan perjalanan jauh kalian selama ini, itu ya kita antigen dulu semuanya antigen periksa negatif positif gitu minus satu hari sebelum berangkat saya akhirnya milih naik uh, tadi uh, kendaraan gitu isinya tiga sama supir empat gitu ya semuanya uh, lebih mahal ya lebih mahal lebih lama dibandingkan sebelum covid tentunya kalau sebelum covid saya naik pesawat aja <laughs> selesai jadi cost-nya bertambah tapi kenapa saya pilih Nah, seperti itu karena ada value kan walaupun berlama-lama tapi mungkin saya menghindari potensi saya kena gitu kan covid jadi ada intrinsic value nah kalau yang lama dulu itu kita hanya bicara misalnya hanya waktu waktu kamu sih berapa saya berani mikir nah tapi dengan covid ini ada intrinsic nilai lain ya behavior lain kita memutuskan jadi saya kembali menggarisbawahi ini model transport sangat-sangat dinamis tergantung behavior ya si masa covid nanti apalagi yang satu lagi isu yang disruptif ya ya nanti kalian nanti op ya satu disruptif satu pandemik untuk tampil 10-15 menit ya dari review apapun yang kalian lakukan biar kita sharing tentunya lebih lebih dalam tanda peak, lebih heboh lagi keputusan itu semuanya bisa diputuskan di di mana di HP, di smartphone, orientasinya pelayanan on demand, dan itu sebagian udah kita lakukan ya dengan GoCar, Gojek ini. Tapi ke depan itu bisa multimoda, bahkan ditambah behavioral social activities bisa kita titip. Namanya 5.0 gitu, 4.0 hanya teknologinya 5.0 udah. Kamu nginep di mana, mau pijat, mau belanja diatur sama itinerary agregatornya. Mereka banyak, kita tinggal pilih agregator yang mana. Bayangin itu. Jadi ke depan, jadi konteksnya pemodelan. Karena kita bicara pemodelan, saya bilang tadi tidak di ruang hampa. Kita mau mengakses investasi. Jadi nggak bisa hanya model doang kita bahas. Oke, okay, banyak software-software segala rupa kita bisa pelajari. Tapi itu ya untuk kita menemukan, kenali tapi akhirnya aplikasinya kan tadi mencari apa namanya value for money dari satu investasi ya jadi kembali uh, tadi bisa dibayangkan ya uh, bahwasanya uh, choice ini ke depan akan sangat dinamis bahkan model-model ABM ini barangkali terus berkembang bahkan barangkali nanti ada model yang lebih canggih lagi akan berkembang terus ya nah itu kira-kira kira-kira uh, introduksi dari saya ya ini mungkin saya pakai 2-3 menit ya berikutnya ya sebelum saya over ke Timas ini wala walaupun konteksnya COVID it's okay lah ya jadi namanya unprecedented dan unpredictable ke depan ya kita sebagai planner dan modeler gitu tentunya ingin ya memeriksa bagaimana kira-kira apa namanya uh, landscape-nya ya landscape-nya ya ini satu slide ini menceritakan betapa tidak gampang untuk melakukan forecast ke depan ya mungkin digambarkan gambar kanan atas ini ini biasa dilakukan oleh transport pemodelan transport kan <laughs> ini nih ya point forecast uh, mungkin kalau ada isu skenario baik buruk ya optimis, pesimis, kita lakukan risk dengan asumsi seperti itu, nanti dipredik lagi, lalu dihitung lagi benefitnya masing-masing. Kalau financial profit dihitung, ya kita hitung. Kalau kondisi seperti ini, nanti rate of return-nya akan segini. Kita hanya sampai situ, selesai. gitu. Nah, tapi sekarang nggak bisa lagi. Karena ini bisa pertubasi gitu, di tengah jalan. Akan ada new normal, kan? Nanti ini akan ada new normal. Bayangin, jadi konsep-konsep dulu yang mengaplikasi meng model-model transport untuk menghandle movement lah, ya, movement baik orang maupun barang, maupun kendaraan, biar smooth gitu. Dengan pedestrian pocket, kalian pernah dengar TOD? Nah, apa betul uh, ini? Apa uh, uh, ke depan masih bertahan seperti itu? ke depan akan ada new normal. Jadi apa betul kita mau bangun TOD lagi? Apa betul kita mau bangun kota-kota baru? Tapi kalaupun mau bangun harus dikonten kayak apa? konten itu katakan didesain biar namanya apa tuh? tracing, keep distance ya, uh, bisa berjalan gitu. Nah, ini tentunya yang saya bilang tadi unprecedented, unpredictable sesuatu yang barangkali kita harus atur lagi movement-nya, gedung tinggi barangkali diratain dikit kegiatannya biar tidak banyak biar saling tetap jaga jarak gitu ya. Jadi ada ada gambar yang di kanan bawah ini ya ini. Jadi landscape dan problem advancement-nya tentunya sangat terbatas ya tergantung negaranya mau seperti canggih apa model-model ini kalau di luar negeri yang udah maju mereka ya lebih canggih untuk melihat dinamika tadi choice choice tadi ya malah dihitung itu uh, apa namanya uh, uh, wider economic benefit jadi economic benefit itu bukan sekedar hemat waktu ya bukan sekedar hemat biaya operasi kendaraan tapi bagaimana yang di yang kena hubungkan itu Misalnya ada dua balon, balon itu node kan, ini dampaknya seperti apa dalam dalam negara yang sama atau bisa jadi Eropa dalam tatanan Eropa kalau ada link baru gitu, airport atau apa itu gimana gitu? wider economic benefitnya seperti apa? Jadi, nah kita terbatas memang ya, jadi kuliah ini juga praktis terbatas kita hanya melihat interaksi di mana nih? mungkin hanya di infrastruktur saja kan gitu. Kita belum pernah ada exercise yang lengkap misalnya di horizontal ini land use transport interaction yang lebih terukur ya kayak Jakarta Jabodetabek kita pantau terus ya. Ya, itu uh, belum pernah ada. Kita anggap land use-nya udah itu sebagai exogenous input aja kita taruh. Begini nih planning-nya. Nah, ini dampaknya seperti apa ke infrastrukturnya? ya, apa yang mau dibangun angkutan umum, sistem jaringan jalan tol, termasuk manajemen lalu lintas ya demand management, ya. Jadi ini segitiga ini kompleks sekali ya. Jadi kalau di sini kita bicara sangat engineering, route ya. Di sini kita bicara interaksi juga yang sangat kompleks gitu. Apalagi perilakunya beda-beda setiap negara tentunya. Kemudian kita bicara tentang policy ya di sini. Pulau Jawa mau dibangun seberapa banyak ya jalan tol, kereta api, airport misalnya pulau Jawa yang bakal bakal apa nih, kapalnya bakal penuh ya. Sekarang aja udah 60% dari 250 juta. Kamu hitung sendiri nanti kalau bengkak 2045 bisa 300 san gitu. Pulau Jawa nggak enggak akan berkurang malah bertambah. Sekarang kita mau bangun kereta api cepat sampai Bandung. Mimpinya sampai Surabaya kan gitu jadi eh uh, seperti apa cukup uh, mana yang harus dibangun dulu kan gitu Nah, itu kita nggak punya Grand design Pulau Jawa nih mau seperti apa ke depan ya tentunya kalau memang kita manfaatkan model model ini untuk tadi memilih pilihan yang terbaik ya apa ya apa gitu uh, apa namanya Changernya apa key drivernya apa gitu selama ini tahu udah dilakukan, udah dibangun semuanya walaupun kita masih kurang stoknya. Tapi udah dibangun kira-kira menjawab nggak gitu. Ya. Apa prasyaratnya biar terjawab gitu. Kita bicara climate change misalnya, SDG ya, kepatuhan terhadap uh, apa namanya? Policy carbon footprint, low cost, low low cost lagi. Low carbon development initiative. Jadi rencana-rencana kita nggak bisa ditawar-tawar semuanya harus memenuhi ini mau itu bangun rumah mau itu bangun transport harus apa namanya jejak karbonnya itu rendah walaupun ini kadang klise aja ya dilaksanakan atau tidak tercapai atau tidak silakan kalian prediksi sendiri termasuk konsumsi bahan bakar semakin sedikit semakin sedikit juga emisinya ya ya ini kan ultimate-nya seperti itu dan ini penting dalam model apapun yang kita pakai kita harus bisa menjawab ini ya api-nya harus kita bisa jawab kemudian syarat yang lain ini yang sampai sekarang tidak terjadi itu adalah good governance ya alhamdulillah nih, dengan covid kita udah mulai terbiasa dengan collaborative effort ini disebut dengan interagency koordinasi lah segala rupa institutional planning framework apa ya ini persoalan besar kita. Makanya, terakhir itu ada apa namanya, omnibus law ya. Di situ mau di apa ya? Kalau boleh dibilang ya, kapal itu digoyang gitu. Walaupun pertubasinya berapa lama nih, dua tahun, tiga tahun untuk uh, karena memang selama ini ya seperti itu ya. Jadi, uh, interagency koordinasi ini sesuatu banget. Blueprint apa yang enggak ada ya di Indonesia? Ada blueprint. Setiap sektor, setiap kementerian, uh, ya silahkan aja, ya seperti apa achievementnya gitu. Jadi, kita perlu, uh, kalau kita bilang kita ada model yang bagus untuk transport, saya sih berharap model ini bukan hanya bicara model, tapi memberikan solusi apa yang terbaik. Pilihan ke depan, kalau kita bisa employ model ini, employ, kita bisa pakai model ini ya. Nah, yang terakhir, tentunya ini yang menarik ya. Seperti essay kita, ya, ada masalah kesehatan, resilient. Oke, okay, uh, saya pikir saya stop di situ. Uh, nanti tentunya bisa kita review lagi. Jadi, ini yang terakhir slide yang mau saya sampaikan. Ini jadi sejarahnya panjang sekali, ya. Mungkin tadi ini yang model empat tahap itu dikembangkan sudah sangat lama, bahkan belum tahun 50-an. ya. Itu bicaranya banyak, bicara bagaimana mensuplai jalan. Ya. Lalu sifatnya tadi, mengantisipasi, predik, lalu apa yang bisa disiapkan gitu ya. Apa yang bisa disiapkan. Kemudian tahun 80-an, tahun 80-an, uh, udah mulai dibahas pelan-pelan. Ini saya mengingat dulu ada Dairy Survey namanya. Ini teman-teman di Oxford, di Inggris, saya lupa grupnya itu di Oxford ada Kitamura, ada siapa lagi yang dulu awal-awal ya meneliti seperti itu yang men-challenge men ya model Ya, tolong dimatiin dulu. Kamu jangan berisik. Dulu. Uh, activity based model ya mulai di, 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 di dikembangkan ya. Kemudian masuk tahun 90-an, saya ingat ini ya, saya waktu S3 di Inggris ya, itu udah mulai ya orang melihat solusi tadi persoalan-persoalan tadi itu mungkin masalah informasi harus kita kemas. Kalau kita tambah informasi mereka lebih pintar karena mau memutuskan bisa lebih bagus hasilnya. Yang dikenal dengan di Amerika malah disebut tuh IVHS Ya, catat ini penting <laughs> karena sekarang lagi menggema lagi kan masalah disruptif. IVHS Jadi begitu banyak dana penelitian di perang dingin dulu di Amerika tahun-tahun 80-an akhir gitu. Intelligent Vehicle Highway System ya. Intelligent Vehicle Highway System. Saya nggak melihat ada keberhasilan di Amerika berinvestasi penelitian itu sejak udah 30 tahun yang lalu gitu ya. Nah, ini kenapa gitu ya? Kenapa mungkin namanya diganti sekarang? Smart intelligence, segala rupa ya. Smart city, segala rupa. Tapi intinya tadi, uh, integrasi data, integrasi keterbukaan data, data-data, semuanya tadi yang saya sebut integrator tadi, yang ada itinerary provider buat kita dari handphone bisa dipilih ya, secara on demand. Kemudian uh, ini yang terakhir tentunya saat kita sekarang ya kita udah kenal ada Gojek, GoCar itu ride hailing yang yang gagap ditanggapin oleh regulator tentunya karena unik kan gitu on demand ya. Lalu kemudian ada electric vehicle, connected autonomous vehicle, dan yang terakhir tentunya ada dua yang terakhir ini mas namanya ya mobility as a service ya kita bisa bicarakan ini secara khusus kapanpun kemudian ada covid datang ya resilient nah ini kontekstual isu kita di Indonesia yang sangat unik seolah-olah yang lama pun kita masih kejar-kejaran mau mengaplikasikan ada yang baru lagi secara teknologi juga sama dan kenyataannya gambarannya yang terjadi adalah khususnya di perkotaan ya Perkotaan di desa juga, tentunya ini yang merah ini ya. Apa ini namanya? Yang merah ini sepeda motor <laughs> ya. Jadi begitu kita lihat model-model yang apa itu namanya, canggih-canggih semuanya itu. Ternyata problem kita kayak di Jakarta pun seperti itu gitu ya. Malah uniknya, pengamatan saya terakhir ya. Ini mungkin menutup aja ya, menutup saya ini saya ada data sorry nih uh, satu aja terakhir ya Dimas sebelum Dimas masuk saya harus uh, keep gimana nih caranya ah ini ada gambar saya sorry nih saya ambil aja langsung ya nah, ini di sini pengamatan saya terakhir itu yang terjadi ya yang terjadi khusus di Jakarta ya setelah banyak dibangun ya setelah banyak dibangun uh, apa namanya uh, apa yang nggak dibangun di Jakarta flyover habis deh semuanya di flyoverin uh, BRT dibangun udah luar biasa paling besar sedunia asetnya uh, walaupun angkutannya tidak menjamin paling tinggi ya dibandingkan per pair, pernya di dunia gitu Uh, kereta api uh, sudah mulai walaupun kita bahas sudah puluhan tahun ya. ini uh, semuanya rencana-rencana yang ada di Jabodetabek sama di DKI sekarang itu berharap seperti ini ya ini uh, sekarang belum ada update ya belum diupdate uh, 2030 ya jadi 2030 uh, ininya ya 2029 lah 2030 targetnya ya jadi ini maunya uh, sekitar 60 persen ya ini jadi harapannya yang naik ini nanti sekitar inilah mendekati ini ya 60 persen ya kelihatannya mereka mau update ya sampai 2040 nih mundur 10 tahun tapi angkanya tetap sama ya tetap sama 60 persen nah dari uh, yang sekarang, ya, yang sekarang ini datanya akurat. Nanti ada data, kita ada database, ya, 18, 2018, 2019, yang mengatakan udah drop banget ini, ya. Namanya angkutan umum dulu, beradanya di sini, dulu, dulu di sini, tahun-tahun uh, 2000-an lah gitu ya, 60 sendiri dia. Jadi udah drop, ya, nah, angkutan umum tuh drop sekali karena dimakan dalam tanda petik, ya, banyak orang pindah naik motor gitu ya dan juga naik mobil. Nah, ini harapannya seperti itu. Ditambah aset-aset umum dalam tanda petik, semuanya orang akan pindah kebanyakan ke sana, yang lain turun gitu. Tapi yang terjadi di Jakarta sendiri silakan kamu cek pakai data BPS, data kenyataan. Ini naik, oke okay. ditambah semuanya naik ya kecuali Covid terakhir ya ada gangguan. Ini sama naik mobil. Ini naik juga. Sampai kapan naik semuanya? Saya stop sampai di situ gitu. Ya, jadi ada persoalan megacity di Jakarta seperti itu gitu. Sampai kapan naik terus atau berhenti mulai turun? Nah, <laughs> yang paling lengkap database yang sangat ekstensif dilakukan serius dalam tanda petik karena ada interest kan itu. Kalian tahu lah, ya, karena ini termasuk perdagangan internasional, teknologi, kereta api, dan lain-lain. Itu ada blueprint Jabodetabek, blueprint DKI, dan yang terakhir kelihatannya DKI tidak begitu inline dengan rencana-rencana Jabodetabek. Mencoba bagaimana mengatur di DKI sendiri, gitu, biar lebih solid. Nah, ini terjadi akhir-akhir ini, dan nah, ini terus masih berkembang, ya. Uh, banyak institusi-institusi rencana baru garis baru lain baru timur barat utara selatan mungkin kita bisa bahas lain waktu ya tapi itu, itu intinya yang terjadi saat ini dan sekarang kita ada covid ada teknologi apa 4.0 seperti itu disruptif ini harus kita bisa jawab ya. tapi menjawabnya harus dengan data-data yang soheh tidak dari langit jatuh jadi kita harus melakukan survei kita harus teliti tadi pakai granularity teleskop apa gitu mau lebih detail untuk kita bisa melihat respon behaviornya. Oke okay, saya stop uh, untuk mulai sekarang kita pindah ke Pak Dimas. Saya stop stop apa stop share ya. Saya udah out mestinya uh, udah out silakan. Saya izin share screen ya Pak. Harus ini, harus di... ya, oke, okay, oke, okay. uh, harus di security. Ya, Share. udah, udah bisa, oke, okay, ya. udah bisa, saya oke. Okay, silakan, dimas nilai romeroim. Terima kasih, Pak Harun. Eh, Prof Harun, untuk ininya apa namanya? Eh, kesempatannya, Pak Prof Harun, ini sebetulnya eh, uh, saya jadi asistennya Prof Harun 10 tahun sebetulnya Jadi, waktu itu saya dapat honor nama eh, nama belakang saya itu Dimas Lubis Tamin karena saya asistennya Prof Harun dan Prof, Prof. Yopi. Oh iya sama nah, Pak Yopi juga dulu. Pak. Ya Pak Yopi, jadi ya 10 tahunan lah. Jadi kalau di lab itu agak tentang-tentang sedikit lah gayanya. Boleh ya, karena ya. pakai nama ya. Lubis Tamin dan kalau di perhubungan di PU ya agak sedikit petentang-petentang boleh lah asistennya Prof Harun dan Prof Yopi. Jadi semua ilmu awal-awal saya itu ya dari Prof Harun dan jadi ya bukan saya, bapak-bapak saya lah, berbeliau-beliau ini. Jadi, ini yang saya mau coba, uh, coba sampaikan. Jadi saya bilang kompleks perspektif, karena saya nggak cuma bilang uh, apa namanya, uh, nggak saya nggak mau cerita satu uh, prinsipal activity based analysis juga ada yang lain. Uh, saya tapi mau get down ke arah riset, karena saya sebetulnya tidak ada optimisme terhadap negara Indonesia. By logic negara NKRI itu sudah jatuh, sudah hancur. Sebenarnya. By logic cuma kalau anda datang, saya pernah 2013, 2014 saya tuh muter-muter di Bandung malam Jumat itu banyak orang 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 uh, selawatan. dan sebagainya. Menurut saya itu yang membuat 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 negara NKRI itu masih ada. Tapi pada dasarnya uh, kalau dilihat dari Terminologi dasar aja apa bedanya negara sama negeri itu Indonesia yang tahu terlalu banyak hal yang ruwet dalam 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 eh, dalam apa namanya eh, manajemen negaranya jadi tapi saya optimis kok melihat mahasiswa mahasiswa karena karena menurut saya salah satu yang bisa di, bisa dirubah itu adalah mahasiswa jadi karena minimal anda tahu apa bedanya berpikir logis sama berpikir rasional misalnya itu mungkin akan merubah hidup anda anda bisa buat keluarga yang jauh lebih baik anda bisa jauh lebih sehat umurnya juga jauh lebih panjang kalau anda kerja di di lembaga 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 transport lembaga lembaga negara anda bisa memberikan pendapat pendapat yang jauh lebih baik itu kenapa saya fokus di riset dan ini akan get down ke research tidak akan menyentuh banyak policy policy negara ini slide pertama, ini adalah suatu provokatif slide. ada riset dari Flyberry tahun 2005, beliau menyatakan bahwa eh, apa namanya bahwa ada permasalahan terhadap dari dengan pit trip, trip based analysis. Hampir semua proyek transportasi di Indonesia di, di, seluruh dunia, enggak hanya di Indonesia, itu salah dalam prediksi demand. Hanya 40 yang yang errornya di bawah 40 yang lainnya sekitar hampir 60 persen itu errornya di atas 40 persen. Kalau kita breakdown uh, railway versus road project, railway itu 90 persen itu uh, prediksi dimannya salah. Plus 67 persen. Itu kenapa proyek-proyek uh, railway, proyek, proyek kereta api itu tidak pernah dapat yang namanya uh, investor. investor. Jadi harus selalu ada government support, government support, government support. Jadi kalau ada demand yang miss, government yang akan nanggung. Proyek, proyek, uh, proyek uh, jalan agak lebih mending, cuma 50% yang di apa namanya di ada ada diskrepsi 20%, underestimate atau overestimate 20%. Tapi separohnya itu diskrepsinya 40%. Overestimate 40% atau underestimate 40%. Ini salah satu hal yang mungkin sulit di prediksi uh, solid diprediksi oleh oleh trip analysis ini yang yang terutama yang tengah dan yang bawah ya. Yang tengah ini ternyata dari ini data di Inggris Math 2013 menyatakan bahwa dari data ini NHS uh, uh, apa namanya? Uh, uh, transport survey di Inggris travel time penduduk Inggris itu stable over time, stabil dari waktu ke waktu. Dan number of trips stabil. Ada peningkatan travel distance karena ada apa? Karena ada perbaikan teknologi transportasi yang kecepatannya tadi 40 jadi bisa 100 dan sebagainya. Ada perbaikan infrastructure condition. Jadi ini meningkat. Ini masuk akal. Tapi yang ini stable. Nah ini uh, cenderung uh, miss untuk diprediksi oleh trip analysis. Kenapa kok miss di, prediksi? Mungkin karena ada ini. Ini yang namanya kita sebut sebagai travel time budget. Travel time budget. Jadi ada suatu research dari tahun 80-an oleh Yahudi Amerika namanya Zavi. Beliau ini officer World Bank. Saya mau bilang Yahudi karena semua research yang top-top itu orang, orang Yahudi. Jadi kalau Anda mau jadi research yang top, ya anda, lihat yang anda lihat orang Yahudi. Anda lihat orang Yahudi bagaimana bikin research-nya, kemudian anda apa namanya anda anda anda, anda contoh ya Profesionalnya Pak Harun dulu Van Vliet namanya. Van Vliet itu kalau orang Belanda namanya ada Van-nya itu keturunan Yahudi biasanya. Van itu artinya dan. Tapi kalau dia namanya Schumacher, Schumacher itu shoes, shoes maker, pembuat sepatu, ah itu biasanya orang Belanda sih. Tapi kalau udah Van Vliet, Van Basten, Van siapa itu biasanya Yahudi. Siap, namanya nama daerah, karena dia bukan orang asli situ. Itu biasa Yahudi. Uh, ini uh, studi tahun 80-an kita lihat bahwa apa namanya ternyata uh, travel time daily travel time orang-orang di seluruh dunia ada negara maju dan juga negara berkembang itu sekitar satu jam sampai satu seperempat jam. Tahun 2014, Profesor Peter Struper dari Sydney buat paper, dia bilang gini, ini mungkin yang membuat yang namanya eh, uh, apa namanya eh, uh, Ang, ang, apa namanya kalau uh, uh, kita buat jalan kita buat jalan atau jalan tol atau apapun juga dalam dalam waktu bulan akan macet lagi karena apa karena misalnya contoh kita uh, perjalanan kita sampai ke kantor itu sekitar 30 menit bolak balik satu jam karena kita bangun jalan baru secara sistem uh, ada perbaikan secara sistem jadi yang tadinya kita ke kantornya 30 menit jadi cuma 20 menit 20 menit berarti kalau pulang-balik 40 menit. Nah, kita punya spare 20 menit. Kita punya sisa 20 menit. Kemudian karena kita, punya, karena kita punya karena kita punya karena kita punya karena kita punya sisa 20 menit, terus kita mikir, oh iya saya kan punya masih punya sisa 20 menit karena kita punya travel time budget. Semua orang pasti merasa punya travel time budget. Kemudian dia melakukan satu trip tambahan satu trip. So, hampir semua orang yang merasa bahwa dia punya spare, dia akan melakukan satu trip tempat. Satu trip tahapan ini akan membebankan lalu sehingga dalam enam bulan jalan yang kita bangun akan akan apa namanya akan di uh, akan kembali pancet. Itu juga didukung oleh uh, pendapatnya Marchetti. Marchetti ini arkeolog. Dia ini bukan orang transport planner. Dia ini arkeolog. Dia buat paper tahun 1994 dan dia menemukan bahwa namanya size city di eh uh, size city di ancient time di masa zaman kuno dan ancient city di modern time itu sama radius satu kilometer travel time eh sorry radius radius satu jam travel time cuma modalnya yang berbeda kalau di ancient di masa zaman kuno jalan apa namanya modalnya jalan kaki atau naik kuda jadi travel time-nya ya sekitar ya satu jam jalan kaki apa size city-nya itu sekitar satu jam jalan satu jam travel time jalan kaki Kemudian perkembangan moda transportasi ada nama electric Trams. Size city berkembang, radiusnya satu jam naik travel, naik naik electric Trams. Kemudian ada subway berkembang lagi city-nya. satu jam naik sampai. Kemudian cars is dominated in in 1950. Kemudian yang ini yang membuat size city menjadi sangat besar, terutama di negara-negara Amerika. Indonesia juga seperti itu karena kita Malaysia juga seperti itu karena kita road oriented development city. Oke, okay. ini salah satu yang mungkin uh, apa namanya mungkin ketamis di biasa tribu, Ini ada lagi yang pendapat atau risetnya dari Patricia Mutarian. Patricia Mutarian ini Persia orang Persia, Amerika tapi profesor di Amerika. Dulu dia di UC, sekarang dia dia di hijack di Georgia. Uh, Mutarian dan Solomon ini uh, Solomon ini Yahudi lagi Yahudi lagi. Dia bilang bahwa mungkin tahun 2001 sudah sudah lama, sudah, sudah sekitar 20 tahun yang lalu. Dia sudah menyatakan bahwa yang namanya negatif utility dari travel itu mungkin nggak selalu seperti itu. Kalau kita menggunakan tribaranalis, kita selalu berasumsi bahwa yang namanya travel itu negatif utility. Tapi dia menemukan bahwa ada kondisi di mana utility itu bisa positif, terutama untuk long distance travel. Karena long distance travel biasanya tuh rekreasi untuk ketemu teman, ketemu keluarga. Jadi banyak. Saya dulu kalau saya pulang kampung dari Swedia ke Indonesia, ketika saya masih studi, saya ketika pulang kampung itu, ya tiap tahun saya pulang itu saya nggak tidur kalau perjalanan pulangnya dari maksud Swedia ke Indonesia. Karena seneng, saya, saya nonton video, nonton film aja. Tapi ketika saya balik ke Swedia ya, itu adalah perjalanan yang membosankan, saya tidur aja sepanjang perjalanan itu satu contoh ada lagi perjalanan tergantung dari proposinya, proposal untuk rekreasi untuk ketemu teman dan sebagainya travel likingnya nah itu apa namanya eh, tinggi dan ini yang membuat yang namanya utility utility eh, utility teori dalam 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 transport itu sudah berubah jadi utility teori yang tadinya itu laten atau nggak bisa diobserv sekarang bisa diobserv. Dan roh, observasi pakai apa? Pakai namanya travel liking. Apakah orang suka atau tidak suka dengan travel? Uh, ini lagi ada ada studi lagi oleh Daniel Kamina. Yahudi lagi. Yahudi. Dia ini Nobel Prize tahun 2002. Beliau ini yang dia ini yang yang apa namanya yang yang apa namanya yang menemukan yang menemukan yang memperkenalkan behavior economics teori jadi dia bilang dia sama Amor Teski tahun 1979 dia memperkaya pertama kali uh, Behaviour Economics. Dia bilang bahwa semua teori ekonomi kalau tidak mengikusertakan atau mengconsider mempertimbangkan sosial psikologi orang maka akan salah perhitungannya akan salah karena orang manusia itu adalah orangnya adalah creature yang rakus tapi goblok. Rakus karena kita punya ego dan kita nggak bisa mengendalinya karena kita otaknya terbatas. Dan salah satu yang bisa ngatur kita supaya enggak nggak rakus dan nggak bodoh itu ada logika. Tapi kebetulan kebajakan mahasiswa Indonesia itu nggak ngerti apa bedanya berpikir logis dan berpikir rasional. Oke, ini Kak Neman. Kak Neman dia extend riset dia tahun 2004 ke yang namanya apa namanya subjective well -being. Dia coba untuk apa namanya mengukur enjoyable rate. Enjoyable rate itu adalah rate Uh, rate apakah orang senang atau tidak melakukan suatu kegiatan. Jadi dia dia ukur kemudian dia rate bahwa ternyata uh, kegiatan atau aktivitas yang sangat tidak disukai itu namanya commuting dan working. Orang kalau commuting commuting itu perjalanan menuju kerja itu commuting. Commuting berapa orang nggak suka. Working dia juga nggak suka. Orang nggak suka. Tapi dia suka kalau dia socializing, relaxing dan sebagainya. Itu kenapa Uh, riset riset di riset di Jerman di Swiss di Inggris di US itu sudah memang bahwa namanya walking trips itu bukan enggak lagi yang dominan cuma sekitar 18 persen maksimum 30 persen yang dominan adalah yang namanya discretionary trips atau non walk trips oke okay? itu sekitar ya sekitar di atas hampir 50 persen laser kemudian shopping Uh, itu termasuk dari descriptive atau non work trips, auto escort termasuk di trips. Saya cek coba, tapi belum selesai karena saya belum ada waktu untuk ngerjain ini. Mahasiswa saya juga masih belum ada yang berpotensi untuk belum untuk untuk saya mintakan untuk kerja kerja gratis tapi cepat. gini. Uh, mereka masih sibuk sama sama topik mereka sendiri. -sendiri. Jadi saya lihat untuk data saya saya ambil data tahun 2013 namanya BME Bandung Metropolitan Area 2013 itu saya lihat memang walking trips itu cuma 0,64 jumlahnya per hari di 2,7 sudah lebih banyak tapi ternyata apa namanya eh, eh nih, apa namanya oh, walking trips secara travel secara kilometer atau secara distance itu masih masih mendominasi jadi untuk perjalanan-perjalanan -perjalan panjang itu uh, untuk working trips travel time-nya untuk dan tapi untuk untuk melakukan discovery trips orang akan cenderung untuk melakukan di sekitar rumah atau di sekitar kantor itu dua anchor ya oke okay. uh, kenapa kok seperti itu kenapa kok socializing relaxing itu mempunyai uh, adalah suatu trip yang yang apa namanya yang yang eh, uh, yang yang disukai loh orang mungkin ini ada yang namanya teori Maslow tahun 1970 kayaknya kok ini sulit untuk di di ignore ya jadi Maslow tuh bilang bahwa ada namanya hierarchical of needs uh, ada yang basic needs kayak orang cari kerja, orang perjalanan menuju kerja itu namanya basic needs. Orang cari makan dan sebagainya. Termasuk juga orang ke grocery shopping itu termasuk ini. Tapi ada yang namanya psychological needs. Psychological needs itu adalah orang biasanya orang ketemu teman, socializing. Jadi itu adalah uh, try to fulfill the high, uh, higher level of the needs. Ini psychological needs. Kemudian ada lagi yang namanya self-fulfillment needs atau self-actualization. Saya ini saya datang sini adalah bagian dari self-actualization. Jadi saya secure waktu saya saya tinggalkan kerjaan-kerjaan saya yang lain. Kemudian eh, saya bilang mahasiswa saya saya nggak bisa diganggu jam sekian sampai jam sekian karena saya diundang oleh eh, orang tua saya Prof untuk bicara. Ini juga saya juga mau saya faktualisasi, karena ini loh. Ini riset-riset yang berkembang yang 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 coba mungkin bisa bisa saya share kemudian bisa dipakai oleh teman-teman yang lain. Bisa di mungkin teman-teman mau suka mau 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 menjalani mau riset-riset ini ya silakan. Ini salah satu riset saya tahun 2016 itu kenapa sekarang apa namanya dalam dalam apa namanya dalam mem, kalau apa namanya dalam dalam meneliti dalam dalam kalau kita meneliti bagaimana how people to shift to to public transport or not itu tidak bisa secara linier menggunakan pendekatan tree based analysis karena apa? Kalau ada seseorang dia punya komitmen untuk melakukan trips lebih dari dua, dia akan cenderung tidak menggunakan angkutan umum. Misalnya dia punya komitmen trip untuk lebih dari lima atau enam atau empat sehari, dia punya anak banyak, dia harus nganterin anak ke, ke sekolah yang ini, sekolah yang ini, sekolah yang ini, dia punya punya istri yang yang apa namanya yang enggak yang yang harus dia jemput misalnya makanya dia punya apa makanya dia harus ter apa namanya harus harus pu nggak punya nggak nggak bisa untuk naik ke 41. dia harus menggunakan kendaraan pribadi apalagi dengan struktur ruang yang seperti di di, di Jakarta atau di Bandung seperti ini yang terlalu sudah terlanjur spread terlanjur sprawl sudah terlanjur oriented development itu nggak akan mungkin bisa orang akan berpindah menggunakan kendaraan kendara kendara kendaraan umum karena apa? Jalan jarak jalan kaki dari dari stasiun ke ke end destination itu sangat jauh. Jadi kalau mau menggunakan angkutan umum, lain juga harus di harus harus di harus, di, harus dirubah. Ini salah satu hal lagi bahwa ada kecenderungan bahwa dunia itu dipaksa untuk menjadi kaya nanti kenapa saya nanti jadi kaya jadi orang yang kaya ini jadi jadi ada ada data bahwa GDP per kapita dari suatu negara itu meningkat dari tahun ke tahun meningkat dari tahun ke tahun hanya beberapa negara yang menurun tapi semuanya meningkat hal ini mengakibatkan nah ini juga di observe tadi pak Harun juga sudah bilang di observe di di mana di, di apa namanya di Citram jadi tahun 2012 di Jutpi 1 ada sekitar 65 oh dari dari penduduk orang Jakarta yang yang apa namanya pendapatannya di atas satu setengah juta. Sedangkan di Citran tahun 2002 itu hanya uh, 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 sekitar 40% uh, hanya 45 persen pendapatnya di atas satu juta. Jadi sudah naik berkali-kali lipat di Jutpi 2018, Jutpi 2 2018 pendapatan ada sekitar 63 persen penduduk itu pendapatnya sudah di atas 4 juta. Apa dampak orang yang apa dampak orang kaya, apa dampak orang yang punya income yang lebih tinggi, dia akan jauh, jauh lebih selfish. Dia akan jauh lebih private. Dia akan nggak mau share untuk naik public transport. Dia akan jauh lebih private. Jadi itu maka kenapa kenapa sangat logik kalau orang memilih kendaraan pribadi. Makanya ada tren peningkatan kendaraan peningkatan kendaraan penggunaan mobil dan juga penggunaan e, sepeda motor dan juga diobserv bahwa e, penggunaan public transport itu menurun. Ini data yang dipakai oleh teman kalian ya senior kalian yang namanya video jurnalis dia baru lulus e, kemarin yudisiumnya. Ini dia menggunakan data mobility mobility biografi kami kolek ini tahun 2017. Terus kami kami coba kami coba uh, tren bahwa uh, ter, 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 ternyata kalau dari data mobil kita tanya dia 20 tahun yang lalu Anda suka naik naik mobil enggak? 20 tahun lalu Anda suka naik motor enggak? 20 tahun lalu Anda suka naik PT enggak? Naik public transport enggak? 20 tahun lalu Anda suka naik, naik motor naik transport enggak? Kita tanya itu ternyata ada penurunan uh, kekerapan orang untuk menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi untuk untuk sampel yang kami dapat itu ternyata memang enggak terlalu banyak, tapi menurun. cenderungnya menurun dan penggunaan penggunaan motorcycle kecenderungannya meningkat kekerapannya untuk menggunakan cycle. PT juga menurun karena ownership menurun. Ininya apa namanya eee, kepemilikannya. Ada orang yang 20 tahun dia 20 tahun lalu keluarganya punya mobil, tapi sekarang dia nggak punya mobil. Motorcycle ownership meningkat. 20 tahun lalu mereka mungkin ah, mobil itu nggak punya saya. Karena apa? Karena ya apa namanya? Mungkin uh, mereka nggak punya uang. Sekarang mereka punya uang, tapi mereka nggak beli mobil, tapi beli motor. Itu yang kenapa mungkin uh, kita, uh, yang namanya congestion atau namanya kemacetan uh, adalah akan menjadi uh, Sel, akan selalu menjadi permasalahan. Tidak hanya di Indonesia, tapi di semua negara. Mereka juga mempunyai permasalahan sama peningkatan income. Orang ke- in, 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 peningkatan orang yang punya income tinggi cenderung akan selfish. Termasuk di Swedia yang bisa yang bisa yang punya sistem uh, sistem pabri transport yang sangat maju. Satu, yang kedua adalah juga di juga dia dia road charging. Road charging, tapi pengurangan juga nggak terlalu banyak, 20% persen cuma. Dan apa namanya, Swedia atau Stockholm yang menerapkan road charging dan juga apa namanya, public transport yang sangat masif, itu juga masih macet. Ya. Ini kalau kita lihat data ini ternyata orang-orang mengurangi public transport. Kalau untuk uh, uh, jarak jauh, orang malah nggak mau naik public transport, malah mau naik. Private vehicle itu kenapa? Karena private vehicle untuk jarak jauh biasanya untuk untuk kegiatan-kegiatan rekreasi, socializing, dan sebagainya yang sangat private, yang travel lakinya tinggi. Orang pengen fleksibel, orang pengen senang seneng sama temennya, sama seneng, seneng sama keluarganya, mereka nggak mau diganggu sama harus menunggu nah, naik public transport. Itu itu ini, ini kondisi kenyataan sekarang yang terjadi. Ini itu yang kenapa yang namanya. Uh, CO2 production untuk transport itu cenderung meningkat ini data Swedia tahun 2011. Ini ini transport ya. Transport ternyata masih cenderung tinggi dan cenderung sulit untuk di untuk diturunkan, tapi yang lain bisa diturunkan. Ini namanya post booster itu perumahan. CO2 production di perumahan menurun. CO2 di apa namanya di bidang ya, yang biru ini energi sektor ini menurun yang merah merah marun ini eh, manufacturing menurun dan sebagainya bisa menurun yang biru ini services menurun yang lain tapi kalau transport cenderung menurun cenderung meningkat ini di European Union di Eropa yang namanya auto production dari transport nomor satu kalau di Asia di Cina biasanya nomor dua kita nomor dua tapi ya gitu kecenderungannya akan meningkat dan sulit untuk diturunkan ini ada salah satu sebab kenapa apa apa yang menyebabkan kalau karena kita terlalu tergantung oleh kendaraan pribadi di negara-negara maju mereka mempunyai mempunyai masalah ter, dengan apa namanya obesity physical 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 health problems ya hampir semua negara maju kita jadi ada untungnya juga punya negara jadi negara miskin kayak kita ya karena kita tidak punya masalah obesity obesity dia adalah problem. Kardiovaskular problems, diabetes, semua di sana jantung semua di sana. Jadi kalau anda menjadi kaya itu anda kemungkinan cepat mati atau cepat sakit. Tapi kalau anda miskin cenderungnya ya lebih lebih ini lebih 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 sehat kadang akan punya kecenderungan untuk lebih sehat. Hati-hati makanya untuk untuk menjadi kaya. Keputusan untuk menjadi kaya itu juga dan enggak ada gunanya juga jadi kaya juga karena hartanya juga nggak dibawa mati. Nah ini uh, tren di 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 Jepang ya uh, di negara-negara maju bahwa anak dengan overweight over itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ini data di Inggris 63 orang di tahun 15 63 persen orang itu overweight ya. Uh, saya juga lagi mengalami overweight, karena, tapi saya sekarang uh, diet diet sayur dalam waktu hampir dua bulan turun 8 kilo. Jadi sangat penting apa namanya dampak-dampak dari dari inilah dampak negatif dari penggunaan kendaraan pribadi dan seterusnya. Uh, ini lagi dampak yang tren di Inggris juga ternyata GDP per kapita Anda menjadi kaya, negara Anda jadi kaya itu belum tentu Anda bahagia. Gitu. Jadi tidak ada korelasi positif antara GDP per, GDP versus life satisfaction. Tidak ada tidak ada apa namanya tidak ada korelasi korelasi positif. Oke, okay. cenderung lifestyle cenderung stable over time di Inggris. Itu kenapa sekarang well-being dan well-being dan health itu menjadi uh, indikator. Nah, ini saya mau cerita history tentang travel planning. Saya melihat travel planning itu, uh, how we see how the perspective to see the model perspective, how we interpret the travel, how we interpret the trips. Jadi saya menurut saya TBA triban itu start mulai masif itu tahun 80-an karena ada perkembangan komputer dan sebagainya. Tapi sebetulnya tahun 70 itu sudah ada namanya teori yang lebih awal namanya time space prism. Ini adalah salah satu apa namanya mirip-mirip dengan activity based analysis. Tahun 70 profesor dari Swedia Torsten Hegerstrand, itu introduce tentang time space prism tapi stop karena apa karena kemampuan komputer pada saat itu tidak mencukup tidak tidak apa ya tidak tidak mencuk, uh, tidak 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 belum terlalu cepat untuk bisa menerapkan time space prisms. Kemudian activity based analysis itu diusulkan tahun 83 Peter Jones yang pertama kali itu dari kalau nggak salah itu di Imperial atau di UCL di London dia. Dia PhD di, di London kemudian dia jadi salah satu uh, the god of the activity based analysis tapi juga belum terlalu apa namanya belum terlalu masif penggunaannya. Kemudian tapi yang karena trip apa namanya trip -based analysis ini simulasinya udah jalan. Pak Harun ini salah satu aktor dari dari simulasi menggunakan menggunakan set Saturn, Pak Aviar itu adalah salah satu developer dari motor odimetrix-nya Pak Aviar itu dipakai di motor. Nah, ini kemudian berkembang, kemudian berkembang lebih triple berkembang lebih cepat. Dan tahun 90, Moshe Ben Akiva lagi-lagi Yahudi Amerika di MIT dia menerapkan yang namanya discrete choice model. Ini bagaimana ini adalah disagregasi dari tim habis analisis terutama untuk mode choice. eh tapi tahun 91 itu transot psychology itu berkembang transport psychology. Nanti saya ceritain apa transport psychology. Isaac Azen tahun 91 tahun 91 itu sudah memperkenalkan teori of tra, uh, uh, of plan behavior. Bagaimana ini kalau orang yang Muslim yang namanya ina ina ina, ina, itu dibuktikan oleh Isaac Azen tahun 91. Jadi orang kalau mau naik mobil, orang mau naik public transport itu harus ada niatnya dulu. Kalau enggak ada niat, ya nggak mungkin dia naik 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 ke kendaraan. kedara um, dia melakukan aktivitas atau dia mau mau naik ma pabrik transport, gini enggak enggak ada niatnya. Jadi ini sebenarnya arguing yang namanya discrete choice model. Jadi like, oh, ya, tidak 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 apa namanya tidak tidak tidak, tidak, tidak observe namanya intention. Orang cuma disuruh ini, kamu mau naik ini apa enggak nih? Dia memilih, tapi belum tentu dia punya intention untuk naik. Cuma disuruh milih antara dua, ya dia pilih salah satu. Uh, ados kemudian tahun 2000 tahun 2000 ada namanya exchange utility ini apa namanya di 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 introduce oleh Daniel Kahneman yang tadi kita cerita Yahudi dari University of Massachusetts. Dia yang yang apa namanya yang yang apa namanya yang uh, yang introduce behavioral economics dari tahun 79 uh, kemudian dia argu coba argu pendapatnya bosen al dia bilang yang dipakai Moshe bin Akiva itu mungkin decision utility. Tapi ada yang lain namanya experience utility. Experience utility ini yang yang apa namanya yang yang mungkin lebih berperan kalau orang punya sudah punya experience utility yang baik, dia sudah punya satisfaction yang tinggi untuk menggunakan moda-moda yang sebelumnya kayak naik mobil, naik motor. Nah, dia akan sulit untuk berpindah. Itu kenapa sekarang experience utility itu dipakai untuk untuk mengukur utility express judul itu yang sama seperti tadi Mohtarian. Travel liking. How do you like? How do you satisfy your 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 your, travel using a particular mood. Pakai bagaimana travel travel Anda ketika menggunakan kendaraan pribadi atau motor dan sebagainya. kemudian yang namanya transport ekologi berkembang. Ada yang namanya IMGB. IMGB ini nama menambahkan orang nggak boleh gak hanya cuma iniat, ya, tapi juga ada yang namanya punya komitmen. If you don't you if you have intention but you don't have any commitment, it's 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 useless. Jadi orang komitmennya, you must have commitment to spare your time to do what some activities. Oke? Okay? Itu M -M -G -G. MGB juga mencoba untuk menstrukturkan uh, APB. Jadi ada namanya behavior volitions. Behavior volition itu komitmen plus intention, intention plus komitmen. Kemudian yang namanya motivation, behavior desire. Jadi dia dia bercoba untuk apa namanya menstrukturkan lagi lebih baik TPB. Aktornya orang Inggris namanya uh, dosen uh, profesor di Inggris, Perugini, orang Italia sebenarnya, tapi dia di di Inggris. Kelihatan itu. Jadi kalau orang yang top top itu di Inggris sama di Amerika, Inggris Amerika. Selalu di situ, tidak pernah di tengah-tengah. Jarang, jarang di tengah. Uh, kemudian tahu dulu ada heavy theory. Ada yang bilang bahwa habit uh, theory itu mengatakan bahwa bahwa apa bahwa yang kalau kita ada yang namanya undeliberation process dari otak. Jadi kalau Anda sudah terbiasa untuk menggunakan mobil pribadi atau namanya atau motor untuk kedepannya Anda kan itu otak itu udah nggak perlu mikir lagi. Oh saya Oh kemana? Mau mau ke warung 500 meter. Oh naik saya naik motor. Aja. Oh saya naik mobil. Orang nggak perlu mikir lagi itu namanya habit undeliberation process. proses nggak perlu berpikir lagi. Nah, itu yang kemudian yang, yang oleh transport economics itu di, apa namanya diganggu dengan menggunakan road, road pricing dan sebagainya. Orang ditambahin tolnya dan sebagainya. Sehingga orang mulai mikir, "Waduh, saya harus tambah uang lagi nih untuk naik naik kendaraan pribadi karena ada parkirnya naik nih, waduh, saya harus berpindah nih dari kendaraan pribadi ke kendaraan non pribadi, kendaraan angkut, angkut kendaraan, kendaraan umum." Nah, tahun 2005 karena komputer sudah 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 maju, terus kemudian kita mulai, sudah mulai, wah ini kayaknya tim desa analis ini tidak bisa lah, apa namanya di kita kita terus terus model kita ini kayaknya sudah mulai nggak bisa kita memprediksi masa depan kondisinya seperti ini masih macet dan sebagainya. We need to have another model that 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 more robust in 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 interpreting the the phenomenon. Jadi tahun 2005, ada kombinasi, ada upaya untuk mengkombinasi aktivitas analisis, time prism dan juga habit-theory. Ini di masa kemudian ada namanya dataset Uppsala di Swedia, Uppsala dataset itu dia meng-observe 6 minggu travel di hari. 6 minggu travel di hari. Kemudian, kemudian apa namanya, ada namanya Kasruh Castro dataset Profesor T. Kazausen dari ETH Zurich itu dia cerita uh, kalau nggak salah empat minggu ya empat minggu dia ambil observe travel diary dari orang-orang saya coba activity diary activity bedanya travel sama activity travel itu cuma observe travelnya tiap hari itu berapa kali ngapain aja proposalnya dan sebagainya berapa lama travelnya kalau activity diary itu 24 jam aktivitas itu aja karena saya berpendapat bahwa yang namanya kalau Anda punya komitmen in-home activity lebih banyak, maka akan mempengaruhi travel Anda. Anda punya anak, anak Anda masih kecil, masih bayi, Anda punya komitmen to stay at home more than the others. Itu akan mempengaruhi travel Anda. Jadi in-home activity juga mempengaruhi travel Anda. Itu kenapa saya pakai activity diary. Kemudian tahun 2010 ada namanya SDMP ini mulai ada orang-orang non UK, non non Anglo-Saxons, non UK, non Americans. SDMP ini diintroduce oleh uh, Ferenc Van Acker. Uh, Van Acker ini orang Belgia. oke? Okay. Van Acker, Yahudi lagi. Uh, the inclusion, SD, hierarchical decision making process. Ini yang dipakai video tadi. Jurnalis 2021 pakai ini. Dia mengasuh the inclusion of lifestyle. Nanti saya jelasin apa itu SDMP. Uh, nanti kemudian 2015 itu ada yang namanya mobility biography. Kemudian orang bilang bahwa yang namanya habit itu mungkin caranya panjang. 20 tahun yang lalu sama kayak kata video itu. Jadi orang yang kalau udah setup kepalanya 20 tahun yang lalu itu ya apa namanya yang orang dia kan mungkin nggak akan nggak akan apa ya nggak akan berubah 20 tahun kemudian. Jadi behavior Anda 20 tahun yang lalu akan dipengaruh akan mempengaruhi behavior sekarang. Itu namanya mobility biography. Kemudian ada kemudian karena ada ada apa namanya perbaikan ada namanya argumen dari orang-orang psikologi argumen dari orang, -orang geografi argumen dari orang-orang uh, lain kemudian orang-orang uh, transport economics kemudian merubah modelnya menjadi hybrid choice model jadi hybrid choice model itu mencoba untuk membuat suatu latent variables ap apapun itu yang mencoba untuk memperbaiki model dia. Uh, ya ada pro, ada ada influence dari Fuji Garling. Fuji Garling ini orang sosial 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 psikologi. Fuji ini orang orang Jepang yang paling termasuk yang paling saya hormati ya. Kalau dia orang NU saya cium tangannya lah. Saya pernah ketemu sama Akane di TRB cuma dia bukan orang NU jadi nggak saya cium tangan. Saya cuma salaman aja. Di hybrid, hybrid choice model, jadi eh, dia memperbaiki modelnya. Jadi model-model mahasiswa Bin Akiva itu sekarang udah pakai hybrid choice model bagaimana dia menempatkan satu satu model baru satu variabel baru laten apakah itu apapun itu juga kemudian untuk memperbaiki modelnya ya perspektif 2013 saya juga involved dalam menggunakan komposisi perspektif nanti saya jelaskan apa perspektif itu ah ini activity modeling apa sih activity modeling activity modeling mungkin anda melakukan trips karena anda punya komitmen melakukan auto activity kalau Anda tidak punya komitmen, ya ngapain Anda melakukan travel? Jadi trip itu hanya intermediate activity. Trip is just a derived demand. Jadi yang penting itu adalah activity-nya, bukan tripnya. Meskipun mau tarian, perkembangan ilmu mengatakan bahwa travel itu juga activity. Jangan salah, ada orang travel untuk apa namanya travel seeking hanya untuk round-round aja. Kalau orang Medan bilangnya round-round aja, itu juga travel. Jadi itu part of travel. Itu kenapa travel tanpa budget itu sangat relevan. Orang kalau misalnya masih punya spare waktu untuk travel ya dia jalan. Nah ini yang namanya yang namanya covid itu membuat yang namanya travel time budget kita itu berkurang dan orang kecenderungan untuk 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 keinginan dia untuk 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 keluar itu tinggi ketika di lockdown. Kenapa Dia punya travel tanpa budget. Dia harus keluar karena itu kebutuhan dia. Jadi zaman dari zaman Nabi Adam juga orang juga butuh travel. Nah, ini uh, bagaimana kita plot times, apa uh, activity based analysis ke dalam satu uh, cube ya. Nanti saya jelasin. ini. Nah ini juga ada namanya day to day analisis atau habit theory atau rutin teori Jadi orang itu mungkin dia punya sudah punya habit dalam melakukan kita. Jadi ada yang namanya orang juga mem, untuk untuk apa namanya belanja ya di situ-situ belanja nggak pernah pindah-pindah. Kalau anda punya saya saya pernah ini ya. Eh, apa namanya Anda coba jalan ya Anda ada satu jalan di Dago Anda saya waktu itu saya coba saya coba bandingin saya sama istri saya ada satu jalan di di, di Swedia ya. saya sama istri saya punya perspektif yang ber, punya pemahaman ruang yang berbeda tentang satu jalan kalau saya yang saya lihat adalah foto-foto komputer kalau istri saya toko-toko toko-toko untuk sosialis 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 sosialita dia mana tempat tempat-tempat tempat apa namanya tempat uh, kue yang ba kue yang enak buat untuk ngopi yang enak yang seperti itu kalau saya bagaimana oh toko, toko komputer yang bagus yang ini nih kayaknya nah ini saya harus ke sini mau mobil komputer sini ke sini jadi untuk satu jalan yang sama orang yang berbeda satu keluarga anak saya sama istri saya itu punya pemahaman ruang yang berbeda dan di kita akan datang ke tempat-tempat yang ya kita pahami aja jadi semua kegiatan kita itu apa namanya akan sangat akan sangat rutin gitu karena apa karena otak kita itu terbatas nggak nggak besar besar kapasitas otak kita. Jadi kita mikir itu suatu hal yang berat. Jadi orang kalau sudah mempunyai kerutinan ya lebih baik itu dilakukan terus. Ini satu tanda bahwa ada orang itu cenderung untuk melakukan kegiatan itu eh, secara rutin dan ada beberapa pattern, apa beberapa pattern kalau misalnya day to day ini tidak kita lakukan atau ada juga nggak ketemu saya kan nggak tiap hari cuma sekarang aja. Anda Anda apa namanya melakukan melakukan suatu aktivitas itu cuma nggak 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 setiap hari cuma 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 kayak misalnya ke grocery shop ke grocery shopping atau mau socializing itu enggak setiap hari. Ini 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 setelah psikologi. Ini ini, ini, uh, ini adalah ini adalah salah satu teori tentang uh, psikologi ini adalah teori yang mau mengargu travel transport ekonomis. Travel ekonomi bilang bahwa yang namanya yang namanya travel itu selalu rasional, karena dia dalam suatu kondisi choice. Dia bilang oh belum tentu. Ini saya misalnya contoh saya sama pak Arus, sama-sama travel planner. Kita tapi punya 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 mendapatkan informasi yang berbeda. Kita punya informasi yang informasi yang berbeda dalam dalam memahami hal yang sama. Transportasi kemacetan kita punya 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 perspektif yang berbeda. Tetapi ketika kita menginterpretasi hal yang sama, kita punya perspektif juga yang berbeda. Oh, nggak kayak gitu. Informasi yang kita dapat tuh berbeda. Saya dari Swedia, Pak Harun dari Inggris gitu. Pak Harun dari orang Medan, saya orang Jawa, orang Surabaya. Informasi yang kita punya beda. Tapi ketika kita mau bicara yang sama, sama-sama Surabaya, kita punya perspektif berbeda dalam menginterpretasinya. Itu kenapa Pak Harun bilang, oh gelas itu tempat alat untuk tempat untuk minum, tapi saya bilang gelas itu untuk asbak. Itu yang disebut adanya konektif bias. Kenapa orang masih merokok, orang masih minum bir, orang masih mabuk, orang masih uh, suka gemuk tahu? Kalau misalnya gemuk itu nggak, nggak sehat dan orang uh, uh, or, kalau anda dipilih milih coklat sama sayur, saya masih milih uh, coklat meskipun saya sekarang berusaha untuk makan sayur banyak. Dan itu kenapa orang naik kendaraan pribadi? Udah tahu macet masih naik kendaraan pribadi ya itu yang namanya kognitif bias uh, kemudian ini eh, ABE eh, TSP apa time space prisms activity based analysis dan sebagainya itu mengatakan bahwa eh, bahwa ada beberapa efek yang harus kita perhatikan satu adalah household member and social network effects kalau kita punya anak banyak, kita punya keluarga yang lebih besar ya, mungkin kita akan sangat 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 apa ya, sangat 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 tergantung untuk menggunakan kendaraan pribadi karena kita punya komitmen banyak dan juga ada namanya geographical effect. Geographical effect ini adalah endogenous di dalam kita. Orang punya geographical geographical perspektif. Pak Harun tinggalnya di apa namanya? di Alamanda, di Dago, di Tubau Sungai. Akan sangat mempunyai geografi perspektif yang berbeda sama misalnya Pak Isna ini. Yang tinggalnya di, di apa namanya? di Bandung Selatan. Beda sekali. Orang Bandung Selatan itu saya kalau lihat Bandung Selatan itu ruwet. Kalau lihat Bandung Utara agak ruwet, cuma cuma saya lebih oke okay, awal lebih lebih agak agak lebih tertata tapi belum suatu urut uh, karu karuan ya macetnya lebih tinggi dan sebagainya jadi orang punya perspektif geografi berbeda dan itu harus kita perlu kita sadari orang yang punya yang harus yang yang harus nganter nganter istrinya ke kantor sama orang yang nggak nganter nggak nganter istrinya ke kantor itu juga geografi perspektifnya juga berbeda orang yang tinggal di greater area punya geografi perspektif yang beda punya pemahaman ruang yang berbeda jauh lebih panjang daripada orang yang kayak Pak Harun tinggalnya di Google paling Hi, cuma mas. 20 menit ya. Yes. kita mau sampai jam berapa? ini udah 9.30. mungkin okay. kalau mau kalau mau kalau mau molor jam 10 sih nggak apa-apa lanjut kalau enggak nggak apa-apa molornya nggak apa-apa. Oke, okay. go ahead, go ahead. Oke, okay. oke. Okay. Okay. Ini ada lagi uh, non linearity problems non linearity problems ini satu uh, plus ya yeah, ini saya selalu bilang ke mahasiswa saya satu plus satu itu sama dengan dua tapi kalau only if, on, on, if and only if the operation is linear algebra tapi kalau ada korelasi antara satu dan satu nah itu berarti ada sangat besar kemungkinan satu tambah satu tidak ada dua saya selalu me, saya selalu menunjukkan apa, saya selalu apa namanya me, me, uh, menunjukkan ada, misalnya ada ada dua ada dua ada dua apa namanya ada dua robot ada robot dua robot disuruh untuk membersihin satu ruangan robot kan kita udah tahu tuh bagaimana apa namanya operasi apa namanya operasinya tuh berapa berapa apa namanya kemampuan dia untuk membersihkan ruangan bisa kita ukur jadi kalau misalnya dua robot yang tadinya kalau satu robot satu jam dua robot jadi setengah jam nah itu gampang. Nah, kemudian kita coba rubah orang yang orang yang bersihin, lingkung, bersihin ruangan ini kita biar satu pendukungnya Jokowi, satu pendukungnya Prabowo. Ini dua adalah contoh dua orang yang saling berkorelasi. Jadi mungkin apa namanya? satu jam awal mereka akan 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 pidato itu. Akan saling akan saling kampanye, saling mencomot dan akhirnya tugas itu membersihkan ruangan nggak jadi. Itu tandanya bagaimana yang namanya korelasi antara satu dan satu itu antara satu dan satu terjadi korelasi dalam hal ini isinya negatif itu kenapa kita harus mempunyai yang ada namanya uh, endogeneity problem harus kita harus kita, kita apa namanya harus kita uh, take into account itu kenapa ada yang namanya uh, ada namanya structural model dan sebagainya ini kalau misalnya sebuah analisis ini contoh dari hierarchical decision making process ini contohnya uh, dari van acker jadi jadi ada namanya structural. Structural bagaimana long term uh, parameter lifestyle itu mempengaruhi medium term uh, parameters yang disebut locational choice. Kemudian ada namanya short term parameter yang disebut activity travel choice. Jadi ini uh, strukturnya seperti ini. Kemudian di mobility biography. Jadi mobility biography ini mengatakan bahwa ini kenapa orang yang mungkin 20 tahun yang lalu activity travel pattern 20 tahun akan mempengaruhi travel pattern sekarang. Itu namanya pas behavior. Mungkin naikin itu sudah terbentuk 20 tahun yang lalu yang mungkin nggak akan nggak akan apa ya nggak akan nggak akan bisa nggak akan uh, uh, sulit kita untuk merubah patternnya orang udah suka orang suka naik mobil naik kereta pribadi yang nggak bisa dirubah kemudian ini perspektif makanya kita kita menggunakan konversi perspektif nggak hanya satu nggak hanya satu satu apa namanya satu perspektif kita pakai tapi lebih dari satu uh, travel is not super system uh, kemudian yang namanya equilibrium itu mungkin gak ada karena kita selalu di keep changing situations travel is one activity social condition and then itu adalah indigenous uh, travel is not equilibrium dan ini mungkin ada nama interkoneksi dan interrelations uh, time space prisms ini salah satu konsep yang paling penting karena dia menggunakan ko ada yang namanya constraints Constraints ini meskipun ini teori yang lama tapi masih sangat relevan karena dia punya constraints. Constraints ini mungkin yang, yang akan 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 membuat orang itu berbeda meskipun secara 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 dalam population group itu sama. Contohnya ini ya, saya sama Parun sama-sama dosen tapi saya sama Parun sama-sama oh. dosen tapi uh, Pak Parun mungkin anaknya tiga, saya anaknya satu. Saya punya constraint yang berbeda sama Parun. Saya anaknya masih kecil 10 tahun, Parun udah besar-besar. Itu constraint kita akan berbeda. Uh, ada orang yang kerjanya di, di pekerjaan konstruksi yang, yang yang membutuhkan orang dia untuk uh, untuk datang ke lapangan. Ada yang kerjanya di, di 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 ruangan. Nah ini kemudian namanya inference versus prediction model. Jadi selama selama ini kita selalu berusaha membuat apa namanya prediksi model, prediksi model. Ada namanya uh, uh, apa namanya? Uh, Uh, apa namanya stepwise uh, step wise model itu untuk melakukan prediksi. Tapi kayaknya predi kita apapun yang kita lakukan untuk memprediksi model kita selalu punya error term. Model kita tidak akan pernah yang tidak akan pernah nggak uh, akan pernah sempurna. Makanya sekarang namanya researchers kita melakukan inference model. Jadi bagaimana model itu kita belajar dari apa yang uh, 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 apa teori yang uh, yang sedang berkembang dan itu nggak bisa sendiri harus banyak orang yang melakukannya kemudian kita apa namanya namanya pemahaman kita berubah ber, 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 berkembang dari waktu ke waktu makanya sekarang orang mulai mengarah ke namanya inference model ini salah satu upaya kita untuk melakukan joining dua model ini namanya gimana saya menggabungkan time space prism teori yang sebelah kiri dengan satu psikologi. Jadi di situ kelihatan bahwa yang namanya intention itu mungkin nggak akan pernah terjadi untuk melakukan kegiatan karena kita punya constraints. Saya selalu ingin untuk 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 mempunyai untuk melakukan laser activity tapi saya kerja 8 sampai 10 jam tiap hari. Jadi saya nggak mungkin melakukan laser activity. Ada lagi constraint itu sifatnya authority. Kita mau ngelakuin mau keluar rumah dan sebagainya tapi ada covid. Jadi kita nggak mungkin untuk melakukan activity. Uh, ini adalah itu kenapa implementing career polisi policy should consider breaking and changing habits. Di mana caranya kita changing habitsnya? Jadi ada namanya Fuji itu bikin teori uh, travel feedback programs. Jadi ditanya orang ini kalau kamu naik public transport kamu bisa ngelakuin ini loh, gini loh, ini schedule kamu bisa berubah. Kalian kamu mau nggak kalau mau nanti kalau mau jauh nanti dikasih dikasih movie tiket tapi kamu, kamu, kamu coba dulu deh. Nanti kamu kemudian ketika sudah itu, kamu mau tetap ke behavior yang baru nggak? Mau nggak? mau ada yang bilang nggak? ada ini. Kemudian ini bagaimana pengaruh dari lifestyle. Nah ini uh, mahasiswa di Unpar hari ini sudah sudah mengelapkan ini. Kemudian ini yang namanya mobility biography versus uh, dari HCMP. Jadi digabung ini video 2021 video ini mahasiswanya Pak Ade orang anak ITB. Kemudian, ah ini kalau menurut saya yang ini adalah ini cuma packaging aja. Jadi orang ada orang berantem di sana. Air air air, 4.0 versus society 5.0. Zero. Uh, ada orang orang apa namanya orang uh, industrialis dia pengen ngontrol, uh, ngontrol, ngontrol ngontrol semua orang. Dia pengen ngontrol gara-gara yang lain. Tapi kemudian dilawan sama Jepang. Jepang bikin society 5.0 dia bilang oh kalau misalnya industri yang akan mengontrol nanti kan Jepang bisa bisa tiba-tiba hilang. Makanya dia bilang oh enggak, enggak enggak, mungkin kita harus kita society itu nanti yang akan yang akan yang akan apa namanya akan kontrol kita maunya apa yang industri ikut. Tapi kayaknya industri 4.0 yang menang. Ini salah satu bentuk industri 4.0 digitalisasi. Salah satu dampak yang awal itu adalah ride hailing. Hal ini semua punya masalah semua di seluruh dunia di semua orang uh, punya masalah karena di breaking regulations dari existing existing uh, transport regulations. Tapi di satu sisi memberikan hal yang baik. Ini juga ada orang berantem IR 4.0 orang industri pengen pakai EV Jepang lawan pakai hydrogen fuels Boeing Jerman ngelawan pakai ABM. Jadi ada suatu studi tentang ABM UAM Urban Air Mobility Flying Cars jadi ada studi tentang flying cars, salah satu studi areanya di Jakarta. Salah satu PhD student Indonesia di ATS ikut. Salah satu peneliti di Indonesia, Fajar, Dr. Fajar dari SB, SBM ITB ikut. Tapi kecenderungannya ini yang akan dijalankan ya. Karena ya ini semua apa namanya kuat kuatannya ya kuat kuatan modal. Kemudian ya ini mas mas menurut saya ya hanya hanya bagian dari platform aja, hanya bagian dari jualan aja, hanya dari produk. Jadi it's not the model for me ini lagi, ini ada orang yang pengen pusing pusing apa namanya suatu kegiatan untuk cepat dilakukan. Uh, ini uh, ada apa namanya uh, PBB, UN mencoba untuk 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 mempengaruhi juga. Jadi ada dia bikin suatu suatu SDG, uh, SDG, SDG dan kemudian dia bikin suatu indikator baru. Intinya sebenarnya untuk bikin proyek baru sehingga ekonomi meningkat dan sebagainya sehingga sehingga uh, pertumbuhan ekonomi bisa 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 meningkat juga uh, ini ada efek dari digitalization, covid 19 dan sebagainya jadi online activity akan replace beberapa kegiatan uh, jadi yang tapi tidak semua uh, jadi ada namanya physical meeting yang akan berkurang kayak orang meeting orang grocery shopping shopping itu akan berkurang tapi ada ada peningkatan yaitu face to face meeting untuk socializing. itu sudah dibuktikan oleh Montarian dan Del Bos Edel Bros dan tahun 2018. Uh, tapi banyak studi mengatakan bahwa online activity itu uh, apa namanya akan online activity itu akan mempengaruhi uh, akan 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 mempengaruhi mental health depression dan self esteem. 2012 juga studi saya tahun 2012 ini juga covid pandemic, pandemik ada super dasar fenomenan. Uh, ya ada ada hal-hal yang mungkin akan 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 dikip seperti WFH akan dikip mungkin the trip will be more locally, commuting trip will be reduced, city center will be shifted to multiple locations dan so on. Micro mobility will be used, reorganization of some discrete activity locations such restoran, park, cinema, and all. Ini studi saya, kami ketika COVID kami mencoba untuk juga join uh, travel psychology dan juga start travel geography, jadi orang yang di COVID, orang yang sedang dalam COVID itu ada dua orang karakterisnya. Orang yang, orang yang mengalami yang disebut negative activation. Orang iritate, orang irritate, frustrated, dan sebagainya. Ada kecenderungan orang ini dia akan cenderung membutuhkan trip lebih banyak kemudian hari ketika no, no, ketika COVID-nya berhenti. Tapi ada orang-orang yang disebut negatif deactivation, yaitu orang yang depresi, orang yang capek, dan ada mungkin orang, -orang ini ada mungkin orang-orang yang yang apa ya, yang yang uh, apa namanya uh, dia ada teman-teman ada keluarga yang meninggal, dia kehilangan pekerjaan, dia cenderung tidak mau melakukan trips more karena nggak punya uang, dia masih sedih dan sebagainya. Jadi karen karen riset saya yang merah-merah ini sudah selesai, sedang ada yang ada yang sudah dipublish ada yang sedang masih under review, yang ini baru saja di baru saja di submit, uh, ini berisut saya yang sedang saya lakukan. Saya melakukan EV Scooter sama teman-teman di semua uh, di Purwokerto, UJB, dan juga di Boku. Kemudian ada juga EV Mo Choice dan dengan teman-teman di SPM ITB. Ya, jadi bagaimana pengaruh COVID-19 kepada EV Choice? Jadi kalau ada COVID-19, kayaknya skew-nya ke kiri. Orang yang tadinya mau beli EV, nggak jadi. Meskipun sekarang ada namanya, ada uh, ada relaksasi dari pemerintah. Uh, EV, Hyundai itu pajaknya nol. Kemudian ini EV atau data, uh, saya riset health di Malaysia dan juga di Thailand. Intinya saya mencoba bagaimana sih perkembangan online activity, seberapa masif online activity itu dilakukan, dari kemudian apa dampaknya terhadap efek, effective well-being dan juga health. Mental health. EV vehicles in tourism area di Bali dengan WRI, kemudian activity space and health dengan teman-teman di UB, Activity space itu ada kemungkinan juga mempengaruhi health itu yang ini riset saya kemudian kemudian yang baru dengan teman, teman UNS kita mau bikin activity diary during covid pandemic during COVID seperti apa uh, ya ini yang kalau mau detail nah ini trennya jadi micro mobility jadi bagaimana ada apakah apa bagaimana pendapat orang-orang Indonesia apakah orang akan kalau di Eropa kecenderungannya dia akan pakai micro mobility. Mungkin di Indonesia belum gitu. Tapi coba aja kita kita riset bagaimana dampak micro mobility ini terhadap terhadap di, di 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 new normal. Kemudian micro apa namanya mobility culture atau time space culture. Jadi sudah ada penelitian bahwa ada di negara-negara yang memang mau mobility culture-nya pakai mobil Nggak mungkin itu bisa dirubah. Jadi ada beberapa negara-negara yang yang culture-nya itu mobility culture-nya itu pakai angkutan umum. Nah, tapi saya akan mungkin kita bisa kembangkan time space culture. Kemudian online activity culture, bagaimana sih dampak online activity dari tahun 2022 sampai sekarang itu variasinya semakin banyak. YouTubing itu online activity, Instagramming, Facebooking, microblogging and so on. Semua trading investment semua berkembang ketika during COVID-19 itu bagaimana sekarang aktif oleh activity culture-nya? Apakah different definition of flexible activity today due to online activity akan berubah? Jadi orang akan cenderung menjadikan oleh activity jadi fixed activity, sedangkan meeting atau working itu bukan lagi fixed activity. Nah ini social exclusion, bagaimana dampak sosial apa namanya online activity terhadap social exclusion definition? Ini mungkin ya semuanya research based. Saya nggak enggak, enggak, apakah mempengaruhi Polisi, Iya ya. Tapi yang penting anak-anak pinter gitu, anak-anak maju orang. Kalau dia mau S 3 dia bisa nulis nulis proposal lebih maju gitu. Nah ini ini yang masih kita belum belum apa namanya belum kita jawab. Saya nggak ngerti apakah sudah ada yang di Indonesia sudah jawab ini. Jadi kenapa? Apakah ini apa namanya daya uh, daya hard daya hard apa namanya daya hard motorcyclist? Kenapa kok orang ada orang mau nyetir motor motorcycle selama ratusan ratusan kilometer gitu? Kenapa ada orang seperti itu? gitu? terutama ke, during during lebaran. Nah, jadi mungkin saya sih belum lihat ada ada jawaban itu. Jadi mungkin ini juga masih uh, uh, riset yang relevan. Itu sementara itu dulu, Pak. Mungkin kita ke diskusi. Sorry, agak terlalu lama. Uh, Oke, okay. uh, kawan-kawan, semuanya ini kesempatan kita uh, ada waktu untuk apa namanya flashback ya ada waktu untuk apapun lah ya jangan sekedar nanya aja tentunya uh, kalau bisa ada ada debat lah gitu ya uh, pertama itu uh, kita ngumpung, ngumpul hari ini ini ketemu dua apa kalau disebut dua generasi boleh gitu lalu kalian tentunya sebagai mahasiswa baru generasi berikutnya jadi kalau saya sendiri uh, saya flashback ya sebagai generasi saya kita uh, kelihatannya selama ini mengembangkan seperti seperti ini itu uh, kurang kontekstual ya karena memang advancement itu uh, yang yang kontekstual uh, terjadi di sana gitu nah pas generasi saya sekolah kita belajar di sana, kita dapat ilmu baru. Kita lihat prakteknya di Indonesia, kok ada gap kan? Gitu, ini bicara model aja dulu. Kita nggak usah bicara policy, kita nggak usah bicara planning ya, yang lebih rumit lagi, sehingga memang uh, alasannya mungkin ya boleh dibilang uh, penasaran, rasa penasaran kurang, dana kurang atau uh, tadi ya satisfactionnya beda kan gitu ya uh, jadi biasanya yang pulang-pulang S3 umumnya nih ya S3 lah karena kalau S2 kan mungkin baru belajar-belajar termasuk S3 juga belajar peneliti sebetulnya tapi kan lebih mendalam sehingga pulang itu tidak konsen lagi nih jadi PhD psd banyak pulang ke Indonesia itu dia nggak bisa istiqomah lagi. Ya. Mungkin pindah bidang atau malah palu gada gitu ya. Hah? <laughs> palu gada itu apa? Apa lu apa lu punya gua ada. ah gitulah kira-kira. <laughs> Ini Apalu begitu pula bukan. waktu zaman Pak Habibie yang menyekolahkan banyak orang ya, itu praktis. Hmm. Nah, sekarang ada LPDP ya. Walaupun ada covid agak berangkatnya dikurangin, jadi udah berubah lah ya teman-teman yang pulang tuh diharapkan, wis nggak usah kerja di komit di mana yang penting pulang dulu, kembangin di Indonesia. Nah ini anak-anak lpdp mestinya bisa lebih bisa lebih apa kontekstual kan gitu. Nah agenda kita hari ini penting ini, jadi silahkan kita ada waktu. Uh, pertama itu saya melihat perlu ada debat ya. Perlu ada debat. Gimana nih ke depan? Tadi di chat-chat tadi juga udah ada yang bertanya, ada Sigit bertanya, ada Mas apa ya tentang apa nih yang bisa relevan di apa? dipakai ya model-model seperti ini kan gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan uh, yang harus kita berani apa namanya? Berani sodorkan karena salah bertanya salah jawab. Jadi pertanyaannya harus benar. Apakah model-model ini harus dilanjutkan, yang mana apa yang gabungan untuk konteks kita? Ya, nah ya untuk konteks kita yang tadi saya udah di awal bilang, fenomena motor ini luar biasa. <laughs> ya, mau diapain gitu, uh, mau diapain. Jadi, pertama, mari kita coba identifikasi apa peluang-peluang pengembangan, ya, praktek dalam prakteknya, praktek perencanaan, maupun praktek ya, pemodelan transport, ya, dengan... Ketemu wave ya, dua wave ini. Kemudian kita coba pancing perdebatan ya, bagaimana di masa depan ya, praktek-praktek seperti ini dimanfaatkan. Perencanaan khususnya di negara kita ya, karena kita kepulauan sangat unik. Apa yang ada di Jawa belum tentu cocok di pulau lain, apalagi geografisnya pun beda. Mungkin banyak sungai, mungkin daratnya tipis kayak... Sulawesi kan kayak apa itu? Kayak ibu jahat, apa? Kayak jari ya. Kayak jari itu pulaunya. <laughs> Jadi beda dengan Sumatera Jawa. Jadi nggak semua harus niru Jakarta, nggak semua harus niru Jabodetabek kan gitu. Nah ini penting. Kemudian bagaimana kita bisa tadi Dimas sudah melontar ya mengidentifikasi tema-tema riset. Sebetulnya ini yang penting. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi tema-tema, topik-topik riset uh, yang prospektif, yang menjanjikan, uh, yang bisa kita aplikasikan secara kontekstual, ya. Jadi ini yang paling penting ini gitu. Nah, ini kesempatan ini ya, kesempatan bagi kawan-kawan, apalagi yang udah praktek, udah praktek rutin uh, masalah dunia praktis dan dunia state of the art tentunya beda ya. Beda, kita nggak bisa bandingin. Tapi pelan-pelan yang state of practice, kalau bisa ya mendekati yang state of the art. Jadi memang ini kompleks banget ya. Bahkan di Amerika itu ada dana yang sangat besar ya untuk mempercepat para praktisi pindah ke model-model yang lebih canggih. Karena tadi mindset orang nggak mau repot, data nggak mau repot, sehingga ya susah untuk mengaplikasikan sehari-hari untuk kegiatan rutin yang praktis, model-model yang advance. Nah, kalau berbicara psikologi dan lain-lain, apalagi? Ekstrimnya, dua anak kembar, kuliahnya sama, kosannya sama, mau kuliahnya sama, kelas yang sama, suruh pilih nanti kalau beda ya bisa beda, seleranya beda. Jadi... Itu yang paling ekstrim kalau saya lihat, apalagi kalau berbeda yang lain tentunya ya pasti disperse. Oke, okay. ini saya nggak ngelihat ada yang angkat tangan. Tapi chatnya ada itu, kalau mau di dimas baca, saya juga udah baca, saya bisa komen, itu pertanyaan dari Sigit. Tapi ini saya mau buka ruang untuk debat, untuk diskusi, flashback, apa aja lah. Ini ada Isna ini nih ya. Waktu saya pulang dulu, saya debat di Inggris itu masalah over congestion. Masalah model-model itu tidak memprediksi baik tadi. Kok bangun ini, bangun itu, mau nggak macet, ternyata besok macet lagi. Jadi ada konteks namanya itu elastic demand. ya Elastic demand. Jadi paling nggak kita bisa jelaskan. Itu sih udah berapa tahun yang lalu itu ya. Berarti tahun piro ibu. 95, 5 tambah 20. Seperempat apa. Dan 8 lah. <laughs> itu 98. juga belum tentu bisa diadopt, teman-teman. ya Elastic Assignment sampai sekarang. Barangkali gitu, main hantam aja di software gitu kan. Yang penting keluar output. Nggak uh, tahu apa yang mekanisme di dalam software kan gitu. Persoalannya. Tapi di dalam software-software yang dibangun itu, mau itu mikro, makro, meso, tentunya ada konsep saintifik ya yang udah terbukti di jurnal-jurnal itu terbukti apalagi untuk membahas suatu investasi mana yang lebih baik lebih buruk ya dia harus konsisten kalau dikasih soal si Amir di Aceh sama si Lukas di Papua soalnya sama itu jawabannya sama soalnya sama jawabannya unik nggak boleh berbeda terus terang itu yang saya sangat khawatir ya karena memang itu bukan di transport aja, di struktur juga, di geoteknik ya. Karena keasikan hanya main software. Jadi teman-teman yang make-make software itu hendaknya juga menemukunali, nali sebenarnya root dan basic di dalamnya. Dan itu berbeda-beda. Apalagi kalau udah mau cepat-cepat gambar-gambar picture keluarannya saja ditampilin, yang di dalamnya kadang konsistensinya, validasinya itu kita nggak periksa betul sehingga ya tidak secara etik ya itu sebenarnya harus di oke okay, silakan nih yang mau mulai termasuk yang kuliah ya itu ada dua isu ya kalau memang mau ambil waktu monggo silakan disampaikan covid dan disruptif gimana essay anda yang Anda baca dan bahan-bahan yang sudah dikasih itu bisa Anda tulis dengan apa namanya dengan penekanan sesuai pemahaman yang kamu alami tentunya. Ini kan masalah sehari-hari akal sehat aja. Silakan. Kalau enggak nanti saya akan putar satu dua slide lagi untuk komen balik Dimas ya. Tapi enggak saya enggak nggak. Kalau boleh Pak, kenalan, Kenalan mungkin silakan, silakan. Di, izin, nama saya Muhammad ah, Isne oh, ini oh, saya bukan mahasiswa ini, Pak, ya. bekas mahasiswa ya. ya. Uh, selamat. Nah, ini, ini senior saya nih yang ngajarin saya juga nih. Iya. <laughs> yeah. mungkin udah sharing saja Pak sama Curhat ya. mungkin ya, karena. Sebagai praktisi saya di sini, ya. uh, yang pertama sebenarnya mau cerita sedikit mengenai tadi Pak Pak Dimas tadi menceritakan bahwa banyak sekali salah salah perhitungan ya dalam modeling transport kita ini kan. Kalau di kereta api tadi diceritakan uh, berapa itu? Ambil, ambil, hampir semuanya mungkin 70-80 persen. Itu memang terjadi, Pak. Pengalaman saya kemarin pernah diminta melakukan review terhadap LRT yang di Palembang ya. Pada waktu FS yang pertama sama Pemda dikatakan readership-nya sekitar 60 70 ribu orang per hari gitu ya. Kemudian PT KAI sewa Price Waterhouse Cooper kalau nggak salah PwC itu mereka memprediksi readership-nya sekitar 15 ribu dan ternyata kenyataan di lapangan itu kan cuma lima ribu enam Pak. Real hasilnya ya seperti itu. Kalau untuk jalan tol, kurang lebih juga sama gitu ya. Jadi beberapa investor maju mundur, maju mundur, untuk masuk eh, investasi, ya salah satunya mereka tidak percaya terhadap angka-angka yang dihasilkan dari di kelayakan yang sebelumnya gitu. Jadi kadang kalau sebagai praktisi eh, mungkin eh, eh, akal sehatnya pak ya mungkin seperti Pak Arut tadi sampaikan sering terjadi itu kan asik dengan menggunakan eh, apa namanya software tapi eh, logika akal sehat mengenai angka-angka yang harus dihasilkan itu mestinya berapa itu yang yang kadang memang dipraktisi agak susah. Contohnya kalau kita berbicara mengenai kereta api realnya di Indonesia, mode share kereta api itu kan untuk angkutan penumpang kurang dari 5 persen. Untuk barang kurang dari satu persen. Terus pertanyaannya kan bagaimana para modeler ini kan bisa menghasilkan angka-angka yang realistis dekat dengan angka-angka yang memang real ada di lapangan gitu. Untuk jalan tol katakan gitu kan mungkin sekitar 30-40 persen pindah ke jalan tol gitu. Angka-angka ini yang kadang um, dipakai oleh investor dan 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 apa istilahnya hasil modeling kita sering itu tidak tidak inline dengan itu ya. Jadi itulah yang menyebabkan seringkali terjadi kesalahan atau uh, 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 pengambilan keputusan yang tidak tepat di dalam uh, investasi ya. Karena kalau sebenarnya dalam investasi uh, you utilisasi dari infrastruktur di di apa di waktu awal mungkin 5 sampai 10 tahun awal itu kan yang menentukan layak apa tidak layaknya gitu. Kalau yang jangka panjang sekali itu kan biasanya secara ekonomi tidak terlalu banyak berpengaruh. Nah, sebenarnya saya pengen nanya nih ke Pak Arun sama Pak Dimas itu sebenarnya dengan kondisi bahwa Perkembangan aplikasi teknologi, ya, itu memungkinkan ada dua hal yang berubah, gitu kan, dari ya. Yang pertama mengenai data, Pak. Saya sepakat dengan Pak Dimas tadi bahwa kalau dengan data apa, data yang di cloud system, ya, yang ada di operator telekomunikasi, itu kan sudah dapat dimanfaatkan secara ekstensif di dalam memahami perilaku e, masyarakat ya, tapi kan perilaku itu kan perilaku yang dinyatakan dalam bentuk sikap atau pilihan, pak ya, pilihan bepergian dan seterusnya. Karena kalau data yang ada di di, di operator telekomunikasi itu kan tidak tidak memiliki rohnya yang seperti Pak Dimas tadi niatnya nggak ada itu pak, cuman adanya buktinya bahwa orang melakukan travel dari A ke B dengan frekuensi atau dengan urutan activity itu bisa diidentifikasi dalam sehari. Tapi ruhnya, maksud dan tujuannya kita nggak tahu, karakter orangnya seperti apa kita juga kurang tahu, kecuali activity itu terus nanti kita gabungkan dengan data KTP, rekening bank, transaksi, dan lain sebagainya, yaitu mungkin nanti bisa bisa mendeteksi juga pelaku perjalanan tersebut dengan karakteristik sosial ekonominya ya. Nah, ini kan memang pertanyaannya Pak Arun dan Pak Dimas dalam konteks membawa praktek tadi ya yang ada di lapangan sedekat mungkin dengan apa namanya perkembangan ilmunya itu pendekatan behavior ya itu apakah cukup efektif kalau kita mendekatinya apa individual gitu ya. Karena kalau untuk memodelkan dalam skala satu kota atau antar kota, kalau kita pendekatannya sangat individual kan rasanya tidak praktis ya. Mungkin apakah bisa kita buat semacam e, psikologinya sifatnya adalah psikologi massa gitu kan Pak ya. Artinya kalau individual terlalu individual nanti mungkin katakan di Bandung ini ada 3 juta orang berarti ada 3 juta model gitu kan ya misalnya yang mungkin ekonomi pendidikan bahkan tadi eh, ada latar belakang historical ya mengenainya nah tapi mungkin pendekatan-pendekatan eh, yang semi ya yang bisa mengelompokkan antara perilaku yang terkelompok atau apa namanya agak masal gitu kelompok dengan perilaku individu dengan kondisi yang nyata di lapangan dengan data-data itu kemungkinan itu bisa membantu kita ya di dalam praktek pemodelan di lapangan pak. Nah kira-kira kalau dalam konteks penelitian pak apakah sudah ada yang meneliti mengenai E, perilaku tersebut tapi dalam konteks yang apa ya perilaku kelompok gitu Pak ya artinya terklasifikasi individu individu tapi yang terkelompok dalam e, karakter perilaku tertentu gitu ada klasifikasinya sehingga memudahkan di dalam e, memodel dan seterusnya demikian Pak terima kasih ya bagus nih pertanyaannya mungkin ada yang lain lagi kita tampung Siapa? Monggo, ada. Ini saya, Pak. Itu dengan tangan-tangan itu saya, Pak. Silakan, langsung aja. Ini yang kenalan sekalian. Mau presentasi atau apa, Monggo? Ini kita udah diundang. Ini dari kelas apa dari luar? Oh ya, saya Pak Rehan Bari Siva, Pak. Rehan Bari dari PLT Sakti. Institut Transportasi dan Logistik Tri Sakti. Silakan. Pak. Ya, jadi mau ini mau tanya ini Pak, saya kan juga sempat dengar 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 pesan dengar, dengar dengar itu ya Pak, dengar dengar Bapak bilang kalau kalau itu tentang blueprint transportasi Indonesia, contohnya di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan. Terus bagaimana Pak kalau saya juga memang saya juga juga maksudnya maksudnya saya juga merancang blueprint transportasi Indonesia kayak gini Pak saya saya, saya ada gambarnya nih. Kelihatan, Pak. Oke. Okay. Pak. Dari bapak, dari bapak ini ini, jala, ini kalau kalau diperhatiin ini jalan, jalan, tol lintas ini tol, tol lintas Jawa ya sudah terlihat pak oke okay, oke okay. sama nih sama nih lagi pak ini yang ini yang lintas Sumatera Pak Trans Sumatera ini Pak yang tadi Trans Jawa ini Trans Sumatera Pak Oke okay. ini kalau ini ini kereta cepatnya Pak ini nggak cuma Jakarta Bandung tapi ini sampai ini lewat Cirebon lewat mana lewat Semarang Jogja ini sampai Surabaya bahkan ini saya rancang sampai Pulau Bali Pak dan ada yang sampai ke Kalimantan nih Pak yang di sebelah utara sini Pak. Sama ini rangkaian keretanya nih pak. Ya, Raihan ada pertanyaan apa? Ya, ya maksudnya ya, ya, ya saya, saya juga bertanya sih, gimana kalau saya saya rancang kayak, kayak kalau saya punya kalau saya punya rancangan kayak gini juga pak? Ini juga nih pak, ini ini dari ini saya juga ada ran, ada rancangan ada rancangan dari kata cepat juga di Jakarta ini saya rancang sampai ibu kota baru sini pak. Ah, oke okay. kita dengar pertanyaannya apa yang secara basic mau ditanyakan ada Raihan? Ya, ini sama ini pak sama ini ini buat yang dari Jawa sampai Kalimantan pak Kalimantan tempat ibu kota baru ibu kota baru pak. Jadi pertanyaannya tanya ini pak yang itu di mana kalau saya rancang kayak tadi pak itu pertanyaan saya pak demikian terima kasih oke terima kasih Raihan ya ada yang mau presentasi nggak yang dua essay silakan tadi ada yang mau katanya izin 10 menit boleh ya? boleh biar kita tampung dulu ya silakan pak, saya, saya tadi sekalian juga presentasi pak gambar-gambar saya pak ini siapa nih? Ya? Masih Raihan atau yang baru? Ya, masih saya Pak tadi. Oh, tadi Raihan udah Raihan udah diterima ya. Pertanyaannya udah kita tangkap nanti kita jawab. Oh iya Pak. Sekarang yang mau presentasi masih, siapa? Silakan. Izin Pak, saya boleh Pak. Ya, langsung. Ini yang mau presentasi ya? Iya. Ya, silakan. Kenalin, lalu kamu pilih topik apa? 10 menit ya, jangan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Muhammad Dafa Biajaisan, mahasiswa FTSL Teknik Sipil. Suaranya kencengin dikit, biar terdengaran. Uh, halo. Ya. Apakah sudah terdengar, Pak? Ya, lebih kencang lebih bagus. Ya, perkenalkan saya Muhammad Dafa Biajaisan, mahasiswa FTSL Teknik Sipil di Rekayasa Transportasi. Ini saya mau presentasi dengan topik ini pak dampak COVID-19 terhadap angkutan. Kalau di sini saya tambah sedikit ada pergerakan tidak apa tidak apa, pak? Silakan. Oke, saya izin share screen pak ya. Ya, jadi yang ini tadi dari tugas kemarin itu saya ada beberapa baca dari sebagian ada yang dari jurnal bapak berikan, ada juga dari ensefal saya baca. Mungkin kita langsung mulai saja. Jadi untuk uh, secara ini outline dasar itu kalau dari pre-covid itu ada dua sih. Kalau kita dari sudut pandang saya, saya melihat ada dua dari angkutan dan pergerakan. Kalau dari angkutan pre-covid itu kompetisi dari konvensional angkutan konvensional dan internet based technology seperti, uh, seperti Gojek dan Grab itu masih bisa dianggap uh, fair karena walaupun sudah ada regulasi yang mengikat kayak seperti untuk internet based technology kayak Gojek dan lain-lain itu sudah diregulasi tapi masih fair kemudian juga ini fleksibel untuk terhadap angkutan jadi warga atau rakyat itu mempunyai kebebasan untuk memilih menggunakan apa kemudian untuk pergerakan juga Spray COVID-19 itu tidak terbatas, dan juga regulasinya masih regulasi umum. Jadi, regulasinya tidak regulasi ter yang mengekang terhadap kondisi COVID-19. Oke, saya lanjut. Nah, ini pertama saya bahas dulu dampaknya terhadap pergerakan, karena kalau angkutan itu, dalam uh, pengertian saya, itu angkutan akan dipengaruhi juga oleh pergerakan dan juga travel behavior yang pertama dari COVID-19 ini adalah IBT itu, Internet Based Technology itu wins. Jadi demand pergerakan konvensional itu uh, turun. Demand turun ini dikarenakan ada beberapa hal. Contoh sepertinya, pertama, regulasi untuk uh, ini, PSBB. PSBB mungkin yang kita ketahui itu diterapkan pada uh, 18 April. Dan juga pada 1 Juli itu Walaupun saat kasusnya banyak, itu sudah mulai. Kemudian, internet spending, nah, internet spending ini mempengaruhi angkutan terhadap eh, angkutan barang. Ya, kalau angkutan saya definisikan tidak hanya angkutan umum, tapi juga angkutan barang atau logistik, atau juga goods. Nah, untuk angkutan barang itu, lonjakan demand belanja via internet saat awal masa PB, PSBB itu naik gitu. Nah, di sini saya dapat data juga dari Dikot di Code Economic and Financial Consulting pada tahun 2020 kemarin itu kalau internet spending itu contohnya ya pada kalau kalau di kita mungkin ada seperti Gojek dan Grab itu naik kemudian ada juga restricted nah, pergerakan itu terkekang karena pergerakan bergantung pada kondisi regulasi masing-masing contoh terhadap mungkin contoh kita ke bandara untuk keluar kota itu terhalang karena harus pengecekan dulu dan ini tidak bisa sembarangan gitu. Nah, ini adalah COVID-19 impact terhadap income dan spending. Income dan spending ini mempengaruhi juga selain terhadap pergerakan tapi juga terhadap travel behavior. Nah, kalau kita lihat pada COVID-19 ini data dari Decode Economic and Financial Consulting itu walaupun report less working days per hour iya, tapi income tuh juga decline sebanyak 73,5 persen. Dan juga ada beberapa uh, 26,2 persen have become unemployed. Mungkin contoh saja di seperti kota saya, itu kota saya ini di Samarinda, Kalimantan Timur, itu mayoritas uh, produksi pertambangan, Pak, ya, batu bara. Itu selama dari Januari, dari maaf, dari April sampai juga September, itu pada tahun 2020, tahun lalu, itu terjadi PHK massal, jadi banyak uh, pemutusan kerja. Ini juga mempengaruhi terhadap pertama income dan juga pergerakan karena kurangnya income, pergerakan juga beberapa warga menurun selain pergerakan untuk uh, commuting daily seperti pekerjaan dan juga pergerakan untuk uh, spending dan juga uh, berbelanja begitu. Seperti kita lihat di sini lower spending on transportation, school fees. Clothes, meat, ini adalah komoditis umum. Tapi juga ini ada perlonjakan dari COVID itu spending terhadap sanitizer, sugar, edible oil, rice, komoditi-komoditi uh, yang bisa didapatkan via internet gitu. Nah ini kemudian dampak terhadap travel behavior. Kalau dari terampak, dampak terhadap travel behavior itu kita tuh menjadi dependen, kebergantungan kepada penyedia jasa. Jadi penyedia, penyedia jasa seperti penyedia gojek atau grab yang bisa meng, uh, kita akses untuk membeli keperluan-keperluan esensial harian via online. Kemudian jumlah antrian itu, antrian-antrian uh, terhadap travel behavior itu sudah berubah gitu. Jadi kalau contoh di Jakarta, di Jakarta kayak semisal di apa mass rapid transit atau yang kemarin waktu di PSBB itu ada antrian-antrian yang di mana di busboy. nah itu berbeda. Nah ini untuk yang work from home. Jadi untuk travel behavior itu juga dipengaruhi karena secara demografi bekerja, uh, travel behavior itu pergerakan angkutan itu kalau dari data tingkat kebutuhan penduduk terhadap angkutan umum perkotaan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, ini data yang saya dapat tahun 2018 dari Ulia et al. Itu dari total yang disurvei, ini hanya di Kabupaten Grobogan, saya kebetulan tidak dapat data yang saya Indonesia. Untuk di Kabupaten Grobogan itu, 37, pers 37 persen orang menggunakan angkutan untuk tujuan bekerja, dan 26% itu tujuannya untuk ke pasar. Jadi mayoritas itu digunakan untuk pekerja dan juga kebutuhan giat ekonomi. Nah, pergerakan, berarti pergerakan ini akan menentukan angkutan yang akan terjadi gitu. Dikarenakan restricted saat COVID, maka pergerakan dari ekonomi pegiat ekonomi seperti contohnya di pasar pasar tradisional. Kalau di sebagai contoh kasus, kalau di tempat saya kota Samarinda itu pasar tradisional tuh ada tiga, dua itu ditutup, satu yang ber, eh, beroperasi normal guna mengurangin ini kalau untuk tracingnya agak lebih gampang daripada tiga tracing COVID, misalnya ada terjadi eh, kasus positif COVID. Kemudian pekerja, nah kalau untuk eh, pekerja kantor umum itu. Selama Covid-19 ini kita banyak yang sudah uh, work from home. Nah, ini kalau data dari didapat dari grafik yang uh, Bapak lihat ini itu adalah data dari Samsipur 2020, tapi ini data bukan di Indonesia, Pak. Ini data dari Chicago, Illinois. Jadi kalau dari Chicago itu datanya untuk work from home ini adalah dari yang belum dan sesudah Covid-19. Sebelum Covid-19 itu banyak, sebanyak 71 dari responden dia 71% responden dia itu tidak pernah menggunakan work from home, tidak pernah mengalami work from home. Cuman setelah COVID-19 ini tuh banyak gitu sudah ada yang sampai twice dan juga ada four days a week. Walaupun presentasinya tidak banyak, tapi ini menggambarkan bahwa uh, demand untuk travel karena travel itu kan berdasarkan demand ya. Kita pergerakan itu berdasarkan kebutuhan kita apakah bisa terpenuhi tanpa bergerak apa tidak gitu. Jadi kalau kebutuhan kita bisa terpenuhi tanpa bergerak maka uh, depend kemak apa keterbatasan, eh, maaf uh, kebutuhan manusia untuk bergerak itu tidak ada gitu. Jadi untuk memodelkan di pemodelan itu kan selama demand bisa dipenuhi tanpa kita bergerak itu tidak perlu bergerak gitu, manusia atau orang yang di subjek yang kita modelkan itu tidak bergerak. Nah ini dan juga angkutan tadi untuk yang goods tadi kan terhadap orang dan ini angkutan terhadap goods itu goods itu juga termasuk dari spending ya. Jadi kalau ini data juga dari Samsipur, ini dari 2020, Pak. Data dari Chicago Illinois juga. Data dari Samsipur itu menyatakan bahwa ini kalau untuk online grocery shopping mungkin seperti kayak kalau kita di Indonesia mungkin ini seperti GoFood atau mungkin beli-beli kebutuhan-kebutuhan necessity seperti obat Uh, sabun gitu ya menggunakan jasa-jasa online itu untuk online grocery shopping untuk yang sebelum Covid sebanyak 60% itu before confirm cash ini yang di Illinois, studi kasus yang di Illinois, Chicago itu 60% sudah tapi ini dari total 33%-nya yang experience at least one pernah menggunakan online grocery shopping. Setelah Covid itu itu ada bertambah. Ini kalau dilihat ini pada Januari 2020 itu betul first and stay at home itu ada yang menggunakan baru mencoba menggunakan online grocery shopping sebanyak 6% dan itu terus bertambah sebanyak 34% dari total populasi 100% itu menggunakan setelah menggunakan online grocery shopping setelah adanya ini apa COVID-19 sama juga dengan online food order seperti kita GoFood dan lain-lain walaupun sudah banyak secara demografi secara demografi itu sudah banyak 76% orang menggunakan ini online food order tapi setelah covid pun itu bertambah 6% itu saat masih masa-masa window seperti dari Januari sampai Maret yang masih covid itu belum terlalu banyak dan setelah Maret itu jadi bertambah gitu nah ini mempengaruhi dari pergerakan barang atau uh, angkutan barang gitu Nah, jadi dampak terhadap angkutan yang bisa saya simpulkan dari yang telah saya dapat-dapat itu. Yang pertama itu IBT based. Jadi angkutan online itu fleksibel terhadap kondisi lingkungan. Internet based technology itu eh, apa? tidak tidak dependen terhadap lingkungan. Jadi semisal kayak kondisi Covid itu fleksibel dia, bisa menyesuaikan tidak seperti angkutan konvensional yang harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan tidak hanya COVID, bisa saja seperti kondisi banjir. Gitu. Banjir juga walaupun internet-based teknologi itu terbatas, tapi masih bisa menyesuaikan. Tidak seperti angkutan, misal angkutan kota, kalau semisal terjadi banjir mungkin di ruas-ruas jalan sekian, itu angkutannya bisa menjadi lumpuh sama sekali. Kemudian demen angkutan juga karena menyesuaikan selain menyesuaikan regulasi masing-masing daerah terhadap uh, ini apa jarak jarak antar manusia dan juga volume orang dalam kegiatan gitu kayak semisal ke acara-acara yang menggunakan masa banyak tapi juga ini demen angkutan menurun karena adanya work from home karena tadi kita dapat data itu sebanyak 37% itu adalah pekerja pengguna angkutannya dan juga 26% 21% maaf itu adalah uh, pegiat ekonomi kemudian ini terakhir yang bisa saya dapat simpulkan dari yang telah saya dapat itu adalah kebergantungan. Jadi kita selama era masa Covid-19 itu angkutan itu bergantung pada pertama penyedia jasa dan juga regulasi. Selain angkutan terhadap manusia dan juga angkutan terhadap logistik atau goods itu bergantung pada penyedia jasa dan juga regulasi. Ya, mungkin itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, okay, Ihsan, thank you. Bagus ya. Yeah. Kalau topik esai satu lagi ada yang mau tampil cepat tentang disruptif. Kalau itu tadi pandemi ya. Ayo, siapa? PD aja. <laughs> Ayo, siapa? Kayak Ihsan dong, PD kan gitu. Harus dong. Ayo. Masa harus saya panggil? Saya udah cek di request dropbox sih, bisa saya panggil. Saya tahu siapa yang submit jam berapa, serius mungkin udah kerja keras sayang kalau udah kerja keras nggak mau tampil ayo let's go kalau saya panggil mungkin namanya Nisa barangkali apa topiknya Nisa apa ambil topik pandemi apa ambil topik itu disruptif Nisa uh, hadir Pak saya ngambil topiknya tentang angkutan sepeda pasca pandemi Pak pandemi juga ada yang disruptif uh, Pak. Pemologi? Yang lain siapa? Halo, temennya Nisa. Yang lain siapa? Nggak ada, nggak mau ngambil kesempatan ya? Udah, kalau nggak mau ya sayang dong. Dikasih kesempatan nggak mau diambil. Ada, coba satu dua detik lagi. <laughs> nggak ada, nah, Rofi mantap, Silakan Rofi. Enggak, Pak. Saya juga ini, Pak. Apa namanya? Pandemi. pandemi. Oke. Ayo dong. Kirain tadi mau tampil, Rufi. Enggak, Pak. Saya pandemi. Oh. Ah, ini dia. Siapa? Ayo, silakan. Mana nih? Loh, kamu udah buat, kan? <laughs> Ayo dong. kita udah, mau... Pak. Tapi saya pandemi, Pak. Iya, yang lain, yang lain, yang lain. Yang... Oh, ya. Halo, game over nih ya. Nggak mau ngambil kesempatan <laughs> ya? Udah, mungkin malu ragu. Jadi, kalau belajar itu nggak apa-apa, justru salahnya yang harus kita lihat. <laughs> justru nggak apa-apa, kalau salah <laughs> harus banyak buat salah. Jadi bisa diperbaiki kalau ragu-ragu nanti nggak salah-salah. Oke, okay. uh, ini tadi kita udah dengar ya pertama dari tapi awal ya Isna ini, kemudian Rayhan ngasih gambar-gambar rupa-rupa luar biasa itu obsesinya. Terakhir Isan nih, uh, saya sih nangkap pertanyaan apa tadi uh, triknya kan tadi dari masalah fly ya, fly ya urusan Uh, demand risk ya. Demand sama revenue tentunya ya Kalau investor Ya ini klasik lah ya Demand risk Masalahnya apa? Akurat Ya nonsens lah ya Namanya prediksi Akurat ya Ngomong kosong ya gitu Namanya juga model Dia proxy Tapi ya kita harus buat Prediksi Kita harus buat forecast Ya orang Belum terjadi ya Kita harus berani membuat forecast Dengan beragam Asumsi ya, Harus keluar gitu Ya nggak? biar biar ada desainnya. kalau nggak ada forecast nggak bisa desain panjang platformnya berapa kalau kereta kan mau rangkaian yang harus dikelarin ya saya juga sering me, me, diundang untuk mereview-review me sejenis itu ya beberapa kali lah ya jalan tol lah jalan uh, kereta api cepat apalagi uh, yang terakhir ada port ya gitu rupa-rupalah jadi Prediksi ini tergantung motif ya, kalau saya bilang. Jadi saya juga pernah ngumpulin data-data sejarah jalan tol itu ya soalnya sama konsultannya lain ya hasilnya lain ya. Kalau Flyberg itu review banyak ragam ya, mega-mega project ya ketemunya memang biasa plus minusnya besar sekali ya tergantung ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mungkin kalau diurut dari hulu di tengah sampai akhir ya mulai dari database mulai dari model adopsinya apalagi uh, mungkin pengumpulan data susulah so -so gitu tapi given then apa betul model ini nggak perlu gitu kan praktek pemodelan tetap perlu apalagi yang konsisten gitu kan ya konsisten konsisten kan tadi ultimate nya kita pengen memilih pilihan yang benar bukan model sekedar untuk model ansih kan tapi model ini dipakai untuk value itu. Jadi ya memang harus ada uh, basis angka itu untuk mengatakan ini pilihan yang lebih baik dari itu ya. Jadi uh, saya pikir itu tentang pertanyaan khusus Isna ini tentang apa tadi itu praktek, behavior individu, psikologi massa, sampling uh, penelitian kelompok. Saya pikir dua stream tadi, dua mazhab, ah, kalau boleh kita sebut mashab, Tentunya ada hybrid di antara itu. Saya percaya itu gitu. Apalagi kalau kita melakukan assessment. Jadi di Jupi 2, Jupi 2 ya, 2018-2019. Saya pikir mereka melakukan itu. Jadi kawan-kawan, ini kita alhamdulillah ada database di Indonesia khususnya untuk Jawa tabek. Ini kesempatan tadi, kan, saya angkat tiga isu, ya: debat, pengembangan, identifikasi, pilihan-pilihan research. Walaupun perlu di survei lagi, ya, silahkan. Apa-apa yang nggak konsisten di situ, ya. Jadi, itu dia, pilih hybrid, jadi kajian-kajian untuk menjustify. Jadi, ini kan motifnya Jepang membuat apa namanya blueprint rencana induk di, di mana aja, ya. Terserah kebetulan, <laughs> dari dulu. Jepang yang agak serius bantu ya. Apakah kita nggak bisa buat rencana induk? Saya nggak tahu apa. Negara Republik Indonesia ini nggak bisa membuat rencana induk maunya sendiri. Kenapa harus dibuat orang lain? Uh, saya juga nggak ngerti kenapa ini nggak serius gitu ya. Yang pasti ya itu dilakukan hybrid itu ya jabodetabek konteksnya. Jadi yang yang keluar outputnya ya ya kita mengerti karena motifnya memang Jepang ingin mengembangkan rel di sekitar ini. Bila perlu ya, 15 kali buat terowongan ya masih Jepang yang, yang bangun gitu. Dan kita berhutang sama, Jem, sama Jepang. Ini sorry nih, saya hanya mengatakan apa adanya. Uh, memang nggak uh, ada yang value free lah. Apalagi free freelance nggak akan ada value free nggak ada freelance nggak ada gitu sehingga ketika dipersepsikan oleh DKI misalnya kok aneh gitu ya model jabodetabek ya terutama dari sisi rel dari sisi TOD kan uh, ya ada konflik kalian tentunya mengikuti itu saya mengikuti betul ya pergerakan ini sehingga memang terus terang apalagi berbicara Akurat dan benar, apalagi sains dan policy making ini kan memang ada gap. Nah, mungkin ya, para scientist belum efektif istiqomah untuk meyakinkan ini yang terbaik, gitu kan? Jadi, peluang kita untuk melakukan itu di negara-negara maju pun, itu para scientist ada yang give up. Ini bukan masalah model, ini masalah bagaimana mental model di sisi maker untuk dirubah. Jadi mereka meneliti dari sisi psikologi para pengambil keputusan bagaimana biar bisa komit terhadap scientific approach dan scientific uh, apa recommendation gitu ya ini penelitian juga <laughs> jadi banyak sekali di samping masalah detail angka ya akurasi dan lain-lain itu suatu hal ya suatu hal tentunya banyak sekali celah-celah kenapa dia bisa salah dan review-review seputar itu abundance ya sangat abundance tadi ditanya juga saya pikir saya udah jawab ya jadi somehow in between itu ada solusi kita untuk mengcombine itu yang pasti karena dia berupa jaringan apalagi bicara multimoda ya itu dalam konsep hybrid pun ya ya harus diperiksa uh, network effect-nya, ya ya di perkotaan apalagi di pulau apalagi di nasional gitu kan. Kayak tadi siapa? Siapa tadi yang? Yang Raihan ya. Ya Raihan. Silahkan. Jadi bisa dilihat uh, disbenefit dan benefit dari beragam. Itu bisa multimoda kan urusannya. Ya akan ada. Ya yang baik itu seperti apa? Mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Total cost minimum, benefitnya banyak, polusinya sedikit, uh, emisinya apa, Penggunaan bahan bakarnya juga paling sedikit. Saya pikir itu, uh, Raihan ya dilanjut aja. Kalau ada yang mau dilakukan lebih detail penelitiannya ya, ini banyak nih ya yang bisa bantu kan. Ihsan, thank you. Saya pikir bagus. Sayang itu nggak ada teman yang disruptif. Raihan, coba diperiksa itu. Kalau bisa tampil, kita masih ada waktu setengah jam. Kalau ada temanmu yang disruptif bisa tampil. Saya stop dulu nih komen, nanti ada closing remark barangkali ya. Di akhir saya akan tambahin dikit tentang disruptif juga, tentang gelombangnya, uh, tentang tadi reaksi ya, ke depan eh, riset juga terakhir, bakal seperti apa di new normal gitu, uh, barangkali perlu kita menerawang juga gitu ya. Saya ngebayangin tadi yang seperti dibilang Uh, ihsan ya, eh uh, ya jaga jarak tetap 3T harus. Nah ini 3T ini kita belum banyak sekarang baru kita mulai testing ya. Tracing itu masih minimal ya, belum canggih gitu. <laughs> belum kayak Taiwan dan Hong Kong juga barangkali pakai apps. Singapura udah lama pakai apps, sehingga bunyi dia. Kalau kalau memang ada data yang jelek, OTG atau apa, konteks agak dekat bunyi HP-nya. Walaupun syaratnya itu harus 60% ya penduduk pakai HP pasang apps itu sehingga bisa di tracing treatment. Nah, kayaknya sih bakalan ke sana gitu. Jadi saya membayangkan suasana TOD kereta api padat. Ada yang dari Jepang nggak sekarang? Saya nggak tahu di Jepang gimana sekarang situasinya. Kan Jepang juga termasuk adat ya semuanya itu. Apakah suasana COVID ini udah Oh, drastis seperti apa turunnya? Kayaknya sih bakalan pastilah ya orang akan bekerja di rumah pasti turun. Tapi ke depan seperti apa reaksinya baik dari sisi ruang, gedung, ventilasi, ya tadi betul memang. Jadi rumah ini sesuatu banget kosnya berpusat di rumah segala rupa. Energi nambah, PLN nambah, internet nambah kan. <laughs> Lebih penting internet sekarang daripada kendaraan kali kan gitu. Mungkin saya nggak kepanjangan ya, jadi Dimas nih silakan uh, kalau mau nanggapin tadi dari flyback itu bagus, uh, termasuk kita harus lakukan studi-studi seperti itu. Saya sih ngumpulin datanya, kereta api cepat, nanti mudah-mudahan udah operasi, kita cek, MRT saya ada datanya, LRT. Tapi itu kan konteksnya demand risk, jadi tergantung melihatnya, pemerintah terakhir usus kasus LRT Jabodetabek, ya itu ya, jadi akan dikasih bantal kalau salah investornya maksudnya jatuhnya nggak sakit mudah-mudahan jadi akan ditalangin ya kesalahan estimen itu kalau ternyata di bawah itu terjadi karena dia berhutang 18 triliun ya PT Kereta Api luar biasa kalau saya hitung-hitung ya satu hari itu harus bisa ngangkut enam ratusan uh, ribu kalau tiketnya ya 10 atau 15 ribu untuk kembaliin hutang komersial sekarang kan agak, apa namanya, paradoks ya, yang terjadi, di mana konstruksi infrastruktur itu diinvestasi luar biasa, walaupun sekarang agak tahan nafas sedikit ya, karena udah berhutang banyak BUMN, dipindahin ke LPI namanya, di SWF itu yang baru 15 triliun, maunya 75 triliun modal awal, itu bisa invest Maksud saya paradoks tadi, itu perbankan itu, men, me, apa ya, menjaring keuntungan karena memberikan hutang, sementara kontraktor dan calon-calon operator itu kedodoran. ya. Jadi membangun infrastruktur yang sifatnya publik dan jangka panjang ini ya tidak cocok dengan hutang komersial, kecuali agak murah, dikasih 4 atau 6 persen, tapi kan mana mau komersial ngasih bunga serendah itu, dia maunya tetap belasan-belasan, dan itu jadi masalah sekarang. Jadi di dunia ini dia tampil buat laporan keuangan profitnya tinggi perbankan sebagian ya tentunya ada yang untuk infrastruktur utang-utang uh, itu sebagian di sini mengalami rapor merah semua jadi memang uh, sampai sekarang yang harus dicari solusinya terutama dengan percobaan recycling LPI mencoba cari investor berat mungkin kita nggak berharap yang berhutang pindah ya kita berharap itu kan mungkin dari hanya sisi supply duit duit ini nggak usah diajarin akan ngalir sendiri kalau peluang return risknya cocok nah ini jadi dari sisi demand persiapan kajian kayak tadi kajian-kajian demand ya kajian prediksi itu penting dan memang setiap aktor akan melakukan verifikasi sendiri motifnya apa gitu masing-masing, kalau investor motifnya ya lain, mungkin agak tinggi dia buat ya pengembang, kalau perbankan yang mau ngasih utang ya dia periksa lagi nih benar nggak angka ini jadi memang harus ada independensi ya termasuk juga yang bila perlu ada yang bertanggung jawab, jangan sembarang nebak lalu salah gitu, mestinya boleh nggak dituntut tuh traffic estimator ya kita belum sampai sana gedung-gedung juga kita barangkali belum ke sana atau salah ngitung apa bisa roboh ya jadi banyak sekali konsekuensi publik uh, ya maksudnya gitu ya tanggung jawab sosial tanggung jawab saintis tanggung jawab engineer ya proporsional dong gitu ya berani kasih angka berani ini mestinya ada ada konsekuensi gitu nah ini kita harus bangun terus ya memang bagus kalau bisa akurat ya mungkin saya stop di situ di silakan Oke, okay, uh, Makasih banyak Pak. Saya kembali saya akan get down ke apa namanya ke research ya. Jadi kalau gampang tentunya kalau kita mau bicara tentang uh, uh, de, uh, apa namanya uh, government ya, kalau kita bilang negara gampang ya kita pecah aja Indonesia. Karena intinya cuma itu. Kalau kita pecah kita kita akan lebih maju, akan lebih apa namanya uh, karena Orang oh, apa, namanya, eh, Yahudi atau 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 global, mereka kita gak pindah. Jawab, tanya. jawab isna ini atau apa? Saya tetap gak isna. sebentar, Pak. <laughs> <laughs> Jadi artinya apa? Artinya, artinya pertama Artinya, iya, ya, ya Artinya, kalau mau mau kita mau bicara masalah, eh, uh, how we govern our country, ya, ya, masalah utamanya punya itu, kok cuma saya, saya akan 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 jeda ke, ke, ke riset. saya harus jadi presiden Pulau Sumatera dimas jadi presiden Jawa gitu ya mungkin seperti itu pak <laughs> mungkin seperti itu dampak oh. apa namanya kalau kita mau utek-utek gitu nah, ya. akan selesai di satu sisi juga ada namanya political apa namanya ada political transport artinya ada riset-riset tentang political transport yang menyatakan bahwa memang ada beberapa ada beberapa uh, decision itu yang sulit untuk di approve oleh para politicians. Tapi kalau misalnya decision decision yang berhubungan sama logistik, sama road transport itu mudah. Itu pun di negara-negara yang sudah established kayak Swedia yang menghargai sains. Eh uh, ya nggak punya Tuhan soalnya. Jadi menghargai salah satunya cuma menghargai sains. Sedangkan sedangkan masalah kita di sini ya negaranya itu nggak 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 menghargai sains nggak menghargai apa namanya nggak menghargai ilmu pengetahuan, nah itu yang repot. Jadi eh uh, saya jumpa ketika saya bikin studi dengan uh, WRI gitu ya. Jadi mereka malah, malah nyuruh kita. Saya pengennya oke okay, ini ada 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 model model yang baru, ada ada data pengambilan data yang baru. Apakah bisa difasilitasi dan sebagainya untuk pemerintah, ya. Oke okay, minimal wacana dulu tapi malah menurut kita kalau kalau kita sih sudah jalan aja nggak usah meskipun pakai uang-uang bukti -uang juga cuma kan eh, kalau dampaknya itu dampaknya lebih lebih ke pemerintah atau, atau pengambil keputusan yang mengulang yang yang menjalankan itu lebih baik. Itu relevansinya sama pertanyaannya Mas Isna ini. Jadi eh, orang yang saya hormati eh, abang saya ya yang ngajarin saya dulu juga. Nah, jadi yang 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 nyuruh survei gitu ya, Mas. Itu pun juga, Pak. <laughs> Okay. artinya buku itu buku wajib saya waktu itu saya baca oh. lah, tesisnya senai ini gitu senai oh, ini. Ya. jadi jadi uh, di satu sisi apa namanya uh, uh, apa namanya kalau saya sih senang kalau ada praktisi kayak mas senai ini yang nggak perlu uh, cuci, saya ini loh mas baca buku baca, baca, ini, baca ini baca ini baca ini mungkin dia akan dia akan cepat untuk untuk adapt dan sebagainya tapi mungkin dampaknya nggak akan besar gitu satu satu nggak akan Kalau misalnya tidak dilembagakan, artinya ada ya untuk jalan sendiri versus jalan bareng-bareng itu kan dampaknya akan, 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 akan sangat akan sangat sulit. Deh. Yang saya mau komentari itu adalah eh, sebenarnya eh, yang namanya yang nam, tadi kan pertanyaan tentang bagaimana kalau kita pakai 3 juta penduduk 3 juta orang Bandung balik 3 juta model. Saya menurut saya ya di statistik kan ada ada apa namanya ada ada ah, istilahnya saya lupa itu. Uh, saya lupa itu terminologinya. Jadi semakin banyak kita punya data ya semakin nilainya kan semakin mendekati minnya. Jadi thresholdnya juga macam-macam misalnya. Saya, kalau kita punya 700 data kayak data Bandung sebenarnya sudah mewakili dari 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 700 orang eh, dari sekitar 3 juta orang tersebut. Dan kalau kita pakai apa namanya pakai simulasi di apa namanya di, uh, di activity based modeling sudah ada simulasinya pakai maksim. Nah, kalau kita pakai itu ya representasinya sekitar 400 500 orang. Kemudian kita multiply eh, uh, multiply demand-nya sehingga kita assume semuanya orang-orang memiliki pra, memiliki uh, activity travel pattern yang sama dengan 500 orang tersebut, jadi ya, jadi ya, ya bisa, apa namanya, bisa, uh, bisa, bisa, bisa cukup merepresentasi itu. Lalu kemudian, uh, ya, saya sih enggak, enggak, saya sih yang, yang jelas, uh, mungkin uh, saya akan cenderung untuk, untuk mengusulkan, uh, how if we just added value to our science itu aja. Jadi, bagaimana misalnya, eh. Uh, Uh, paper-papernya mahasiswa atau apapun assignment tugas itu adalah paper misalnya. Tidak misalnya review data. Oh data kita udah tahu. Data ya ada ya gitu. Tapi kan review paper. Baru anda paper ini gimana, paper ini kayak gimana. Karena uh, saya saya bimbing mahasiswa, kalau misalnya interpretasinya itu tidak di, gak dibimbing, itu bisa kemana-mana itu interpretasi. Bisa enggak sesuai dengan dengan jalannya paper yang dia baca. Itu aja, Pak. Uh, ya. Apa namanya? Uh, komen saya, untuk raihan itu udah bagus, kan? Uh, apa yang dibuat? Oke, okay. ya, ini saya tampilin tadi yang hybrid, ya. Saya maksud, jadi bisa di-follow up. Kalau ada yang tertarik, database ada, mau konsen di DKI, konsen di Tangerang Selatan, konsen di Jabodetabek lagi, atau pindah ke Bandung, ya. Jadi, memang harus ada uh, upaya yang hybrid karena tetap ya kita concern dengan dampak mas juga mas, masif tadi ya uh, lokalisi, locality dan lain-lain yang behaviornya juga bisa ditambahin sehingga memang data-data yang tadi di sebagian ditunjukkan oleh dimas ya udah ada terbaca begitu banyak angka-angka yang yang fantastik ya uh, mungkin kita nggak ada waktu untuk sharing nih jadi uh, banyak sekali angka-angka terbaru terkini yang drastis terutama itu ya uh, kendaraan umum motor itu sangat menjulang isunya ya uh, kendaraan umum turun drastis, uh, motor sangat lompat tinggi, nah ini di Jepang nggak terjadi itu ya di Jepang nggak terjadi itu, jadi kita harus punya solusi yang sesuai menurut kita di kota-kota kita oke, okay, uh, gimana ini ada waktu 15 menit kita ada yang mau lanjut, ada yang mau presentasi disruptif, kalau enggak kita closing remark. <tuh> Atau enggak puas tadi dengan jawaban Pak Dimas, boleh legit challenge. Ah, ini Sigit, ayo Sigit silakan. Suaranya belum di itu ya? Kok enggak bersuara? Mungkin dicabut aja itu tuh dicabut aja pakai 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 ya. laptop pakai uh, okay, okay. kedengarannya prof sudah udah, udah. Okay. nih mohon maaf salam kenal uh, dokter dimas uh, ini terkait dengan JUTP2 karena sudah ditayangkan prof harun uh, setahu saya di sini kan kita menggunakan activity based model dalam pengerjaan modelingnya nah dalam rangka ada keinginan dari transportasi jabota uh, transjakarta ini JUTP2 itu kan adalah makrostrategi demand Nah, kemudian ada kebutuhan dari Transjakarta itu untuk membuat uh, public transport uh, makro modeling, ya untuk uh, dia lebih uh, fokus kepada uh, pengelolaan uh, armada serta penyediaan layanan, termasuk uh, menghitung uh, efisiensi subsidi. Nah, uh, menurut pengalaman Prof Arun atau Dr. Dimas, kira-kira ada nggak kemungkinan dari activity based model ini kemudian diturunkan kembali? menjadi trip based analisis. Nah, ini susahnya oh. di mana? Itu saja mungkin jadi pencerahan. Terima kasih Prof Harun, Dr. Dimas. Oh, ya Simana, ini pak? bisa langsung Simana, pak. Jadi tadi pertanyaan bisa diulang? Uh, ya, jadi eh uh, 2 itu kan pakai activity based model, Pak. Ya, yang tadi kita sudah saksikan dari penjelasan Prof Harun dan Dr. Dima sendiri bahwa ya, dia sudah dia survei. Dia pakai hybrid, hybrid. Ya, campuran. Campuran nah, ya. Pakai dua-duanya, ya. Hybrid. Dua itu okay, kan dua gambarnya. Nah mungkin uh, ada kebutuhan dari Transjakarta ya untuk uh, memanfaatkan dari data modeling GP2 ini berdasarkan hybrid ini. Nah kemudian uh, teknik apa atau metode seperti apa yang uh, karena kalau pakai activity based di, uh, activity based model itu kan dia terlalu banyak campurannya, ya kegiatannya. Jadi dia hanya mengambil uh, mode choice yang untuk angkutan umum saja. Nah, itu bagaimana kira-kira uh, uh, teknik pengerjaannya, atau mungkin uh, konsepnya seperti apa sepanjang pengetahuan dokter Dimas dan Prof. Harun? Mudah-mudahan Dimas ngerti pertanyaannya. Tapi, nggak apa-apa, kita tangkap saja dulu. Ada yang lain? E, saya izin bertanya, boleh, Pak? Ya. ya, boleh, boleh, boleh. Alhamdulillah, makasih, Pak punten Pak Isna ini uh, jadi gini kalau saatnya saya lihat Halo? Ya, lanjut dengar kok. Oke. Okay. Eh uh, Semenjak adanya pandemi ini kan masyarakat e, banyak yang beralih untuk menggunakan angkutan sepeda dan bahkan dari Jakarta sendiri sudah menetapkan beberapa jalur sepeda baru ya. E, nah saya penasaran apakah tren ini akan berlangsung e, lama atau hanya sementara saja, hanya pas pandemi? Soalnya saya bingung ini Pak, kalau misalnya dari permodelan ini kira-kira e, model mana ya yang mungkin lebih sesuai untuk, e, me, apa namanya ya? Me merekam atau memprediksi ke depannya tentang angkutan sepeda. Terima kasih. ya yeah. Oke, okay, ada lagi mungkin terakhir kalau ada. Karena waktu kita terbatas nih. Mau komen atau apa dari teman-teman ada yang lain kalau enggak kita cukupkan sekalian closing remark ya nanti dijawab ini pertanyaan ada dua pertanyaan ya dari Mas Sigit sama Mbak Nisa. nggak ada lagi. Oke, saya mulai atau Dimas, silakan saya sih. Silakan dulu pak, silakan pak. ya. Saya tadi menangkap sebetulnya kata kunci untuk fleet ya, fleet operation modeling atau fleet maintenance ya. Orang-orang Transjakarta ini mungkin saya melihat Transjakarta ini kan giant ya, paling gede sedunia ya apalagi waktu zamannya Pak Ahok itu mau dijemput semua ya residen-residen pakai bus pakai bus Gak usah bawa mobil katanya ya kita akan beli banyak bus nanti dijemput stay home aja kita jemput gitu <laughs> ya dijemput boleh tapi macet di jalan juga ya bus-busnya dan itu yang terjadi sekarang bus-bus feedernya di Jakarta uh, terutama untuk feeder-feeder feeder ya Ya, dari mana itu dari pondok gede ya kadang ya besar atau sedang dia harus mengantri gitu ya uh, tentunya jadi boros juga ya yang pasti semua operator ini uh, lagi loss lah ya biaya meningkat the ridership uh, menurun ya subsidi syukur kalau ditambah ya jadi ini kan public service tiket dari dulu masih 3500 kalau dihitung udah 80% menguap karena inflasi ya. Jadi ini terus terang yang wajar-wajar aja lah. Tiket dinaikin 5000 sih nggak apa-apa mestinya. Apalagi sekarang digital kan nggak perlu pecahan. Uh, saya nggak tahu ini uh, kalau memang mau diringankan beban uang APBD-nya ya masyarakat bayar lebih dong wajar kalau memang pelayanannya bagus ya Transjakarta itu masa murah banget ya. Dia juga HP-nya iPhone kok ya. Kalau dia ngerokok di luar, rokoknya di Samsung. Dia bayar 5000 ribu, pelayanan prima wajar ya. Nah ini kita harus pengaruhi nih, decision maker. Jangan ragu naikin tarif kalau memang wajar. Termasuk juga di KRL ya. Kalau memang bagus ya naikin. Yang wajar. Artinya yang masih terjangkau dan make sense. Jadi jangan sampai juga katakan gitu. Uh, ya, ada yang berpendapat ekstrim, subsidi aja. Bila perlu, gratis semua yang angkutan umum. Ya, kalau kuat ya silahkan gitu. Kalau memang ada. Tapi kalau dana-dana publik ini harus nutup genteng yang bocor, beli vaksin, nasi yang orang nggak bisa tidur, rumahnya nggak ada. Ya mesti yang nggak ya. Yang bisa bayar ya bayar gitu kan. Yang wajar masih. Nah ini <laughs> udah menyangkut policy-policy pricing ini agak agak apa nih namanya agak berbicara politik takut dan lain-lain tapi saya pikir Transjakarta 5000 naik wajar ya. kembali ke pertanyaan Mas Sigit ini kan tadi gimana efisiensi bisa ditingkatkan untuk fleet management tanpa ada covid tanpa nggak ada covid tanpa ada software tanpa ada model ya kan ini Akal sehat aja, belajar aja dari angkot yang punya banyak angkot, kan? Pagi-pagi banyak, siang bolong, kurangin, ada perilakunya, syukur-syukur, ada database, polanya udah ada, mestinya akal akal sehat aja untuk fleet management. Uh, fleet management ya, artinya kalau sepanjang ada data yang bagus, kan ada polanya, kan gitu, mana-mana, tapi kan problem. Yang paling kronik di Transjakarta, kan kita tahu problem persilangan. Dia juga harus ngantri, kan? Gitu, di perapatan, dia tidak ada remote control untuk bisa terus. Kemudian, ini apa? Berlangsung 100 tahun lagi, kita pelihara bus, kan? Gitu, bagaimana tentang uh, yang lebih efisien, misalnya ART, AGT, atau tram yang bisa? sharing, kan, gitu, space-nya kalau dia kosong. Nah, ini uh, perlu dicoba, gitu, saya pikir. Kita nggak bisa berharap memelihara bus, beli bus lagi, nih, terus-terusan, karena mahal, kan, gitu. Sekarang aja, saya nggak tahu. Uh, mungkin banyak yang parkir, ya, di daerah cawang itu, ya, ininya, ya. apanya Jadi, masalah fleet management ini, uh, ya, Jakarta sih tahu dong mestinya mengatur apa namanya itu headway ya mengatur headway berapa armada ada polanya lah ya pasti udah ada polanya tadi pertanyaan masih gitu saya nggak nangkap yang persisnya apa yang mau dijawab gitu ya tapi kalau fleet management ya I guess apa ya kita bisa memanfaatkan model-model ini lagi kan tergantung skenario mereka mau bagaimana ini nah, yang udah ada berapa 13 plus plus gitu kan uh, ininya apa namanya koridor ya sekarang yang paling ekstrim memang yang koridor satu ini dengan adanya MRT nanti banyak koridor-koridor ini head to head head to head saya sering bertanya ini kalau nanti head to head dengan MRT bagaimana gitu apakah ditutup jadiin jalur sepeda aja BRT biar sehat tadi kan semuanya warganya kata Nisa. <laughs> Jangan dibalikin ke mobil ya. Ya, koridor satu, koridor lain lain yang mau nambah timur barat. Nah ini uh, ya harus disikapin gitu. Apakah diatur jarak stasiunnya kan biar saling. Nah saya melihat kasus di Hong Kong persis ya. Mungkin diperiksa aja di line, island line namanya. Island line. Periksa aja itu padat memang. Semua moda ada, bus lane, busway, kereta, ya kayak semuanya ada, tapi bisa survive semuanya karena demandnya tinggi sekali. Jadi kasus saya ada mahasiswa ngerjain ini, cuman kurang progresif dia. Saya ingin sekali ada mahasiswa yang bisa ngelihat kembali nih masalah ini efisiensi ini efisiensi koridor ini. Ya. Kalau armada uh, saya nggak tahu pertanyaan persis Mas ini mau kemana nih arahnya gitu. Kalau untuk efisiensi armada ya mestinya tergantung data aja mereka lebih paham sebetulnya operator ini. Kalau dari sisi pengguna ya tentulah ya. Jadi yang kita harapkan kan memang lebih banyak orang yang meninggalkan mobil kalau mereka memang pribadi lah mau itu motor mau mobil lalu naik ke sana. Tapi kalau yang naik hanya memang mereka yang nggak ninggalin memang ketergantung ya kurang efektif ini ya Transjakarta. Justru saya pengen lihat itu apa betul nggak pengguna ini adalah mereka yang meninggalkan motor dan meninggalkan mobilnya. Kita pernah survei angkanya itu rendah banget gitu. Mungkin agak tahun berapa ya 2000 14, 15 survei. Saya sih berharap, kalau teman-teman mau survei angkutan-angkutan umum ini, kan semangatnya memang menarik. Itu kan menarik mereka yang tergantung ke pribadi. Itu berapa persen sih angkanya? Kita buka-bukaan aja, sepanjang dia nggak meningkat tadi, kan ada data dari Dimas, bagus itu ya, uh, gitu. Uh, tapi sebaliknya juga terjadi yang kenyataannya, kan yang saya bilang dari pagi tadi, semuanya naik. Pribadi pun naik statistiknya untuk di Jabodetabek. Silahkan aja kalian buka-bukaan data, periksa. Walaupun COVID nggak COVID lah. Ini senario yang mau kita track ini kapan memang mulai ada apa namanya yang satu naik satu turun. <laughs> ini bahasa real aja kita bicara modeling nih kan. Nah, ini pertanyaan yang berat gitu apalagi di kota-kota yang tidak secanggih Jakarta dan Jabodetabek yang masih diemong sama Bapenas sekarang beberapa kota itu untuk menyiapkan ini kalau perkara investasi publik untuk angkutan umum ya udahlah itu public domain jadi emang urusan diman diman ini istilahnya dalam tanda petik nggak penting penting banget bangun aja kalau bangun tuh harus double track ya bangun aja double track nanti mau di lelang untuk operator dan beli kereta atau busnya ke swasta, silahkan. Nah ini belum ke sana gitu. Artinya belum ada Pemda di Indonesia yang menyiapkan uh, secara, ya dinasnya lah. Ini kan public domain, jadi jangan salah desain. Kalau swasta yang desain nanti ya seperti yang sekarang terjadi desain-desain itu mahal nggak karuan kan gitu. Sistem itu. Nah ini yang harus jadi contoh mestinya DKI ini kan jadi etalase. Nah saya ngikutin memang perlu perkuatan banyak SDM di DKI. Ya di pusat sama aja lah kan gitu. Jadi ini kurang banyak. Mungkin hampir kemana-mana, tapi kembali back to pertanyaan Pak Sigit, kalau bisa diempesis lagi persisnya apa, tapi kalau secara fleet operation and planning ya bisa disesuaikan dengan demand. Ya nisa bagus deh, saya pikir ya, memang sana gitu. Malah kita bicara gimana ngurangi kapasitas jalan untuk bisa dipakai untuk sepeda di perkotaan ya. Harus sekarang udah dilakukan di DKI. Saya pikir ada kontroversi juga kemarin ya. DKI dapat dapat award gitu ya. Uh -uh. Mungkin kalian mau komen silahkan. Saya pikir ya, ya tentunya yang menilai itu nggak sembarangan menilai walaupun problemnya ya sangat akut ya seperti yang saya bilang ya kita apresir lah apa yang udah berlangsung dan ini bukan hanya kerja seorang dan seprioda. tentunya kerja kerja apa berlanjutan ya saya sih tertarik untuk membahas itunya siapapun jadi saya ada sharing di chat itu kita lagi ada kegiatan untuk membuat rencana-rencana sejenis yang spesifik per pulau yaitu purely professional, purely science. Kita nggak mau tahu siapa jadi presiden, siapa jadi gubernur. Ya beginilah mestinya, ada yang esensial harus dilakonin. Ruang untuk akrobat, monggo ada dikasih lah. Tapi jangan banyak-banyak. Tapi kalau gonta ganti, gonta ganti pemimpin, gonta ganti, nggak nyampe kita ke stasiun ujung nanti. Nah ini challenge kita semua. Ya, Dimas silakan, mungkin agak panjang Monggo. Okay, Oke, oh. enggak apa, -apa. Ya, apa, apa Ya, terima kasih, Pak. Saya kembali saya menyatakan bahwa saya agak sekali lagi saya agak berbeda dengan Pak Harun dalam melihat ini eh ya permasalahan di Indonesia itu sudah sangat terlalu kompleks ya. Jadi masalahnya cuma satu, ya. kita mau maksa jadi NKRI itu aja masalahnya. Kalau enggak ya kita lebih enak hidup. Jadi ada memang ya mau kita mau pakai mau kita mau pakai demokrasi sistem tapi sistemnya udah pakai demokrasi sistem demokrasi liberal tapi if clause-nya nggak dijalani kita nggak tahu bagaimana cara memilih orang orang apa namanya eh, ya itu aja jadi orang kita nggak ngerti apa, apa beda apa, apa memang didasmen kita itu hanya hanya menghasilkan anak yang Orang uh, students yang menjawab pertanyaan pandai menjawab pertanyaan, tapi tidak bisa membuat pertanyaan. Tadi contohnya tadi. <laughs> Sebetulnya uh, itu 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 masalah 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 yang utama dan itu ya menurut saya saya akan saya akan istiqomah di jalan yang ini. Jadi saya uh, tujuan saya cuma satu. Jadi bagaimana teman-teman itu -teman bisa membuat pertanyaan. Bagaimana uh, sains itu mulai di perhatikan di, 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 Indonesia. Jadi eh, ya ya untuk pertanyaannya Pak Sigit misalnya, saya sih mengira masa di Jakarta atau apapun lah tentang fleet fleet di Transjakarta itu itu bukan permasalahan transport sama sekali bukan itu permasalahan bagaimana kita mengurangi disparitas ekonomi. Bayangin aja satu satu Malaysia tinggal di Jakarta 35 juta di Jabodetabek. Itu kalau mau kita 10 10% aja, 10% orang naik angkutan umum aja, kita harus siapkan 3,5 juta kapasitas terpasang. Kayak gimana itu? Ketika orang DKI zaman itu datang ke kampus saya di KTH, profesor saya di profesor saya ngajak saya, orang profesor saya orang Swedia, supervisor saya yang kedua, Jonas Eliasson. Kalau lihat di TEDx, Jonas Eliasson dia cerita tentang recharging. TEDx dia bilang Dimas ini nggak terlalu besar kota kamu emang besar tapi kelihatannya aja cuma tiga cuma ada tiga tiga apa namanya tiga jalur kereta api gitu sedangkan Stockholm yang cuma sekitar 2 juta itu jalur jalur kereta apinya yang min yang sabi empat yang pendel tok dua ada empat yang lokal trennya ada lima dan sebagainya jadi masih itu masih macet jadi menurut saya, menurut saya permasalahannya bukan permasalahan transportasi, disparitas ekonomi aja. Jadi itu kenapa saya 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 sampaikan seperti itu. Kalau kita agak get down ke dalam, kita lihat oh ini transport oh, bukan. Kita mau urusin masalah fleet, masalah apa, masalah mau pedestrian ditambah, nggak ada gunanya di Jakarta itu, nggak ada gunanya disparitas ekonomi. Jadi unsur orang ekonomi mikir gimana bikin skenario disparitas untuk mengurangi disparitas ekonomi di Indonesia. Gimana orang Jakarta ini bisa pindah? Skenario berapa tahun? 20 tahun. Orang transport kita cuma 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 nyediain fasilitas. Pedestrian di bawah nggak ada gunanya. Udah semakin crowded. Menurut saya seperti itu. Jadi uh, untuk terima kasih pak. Itu aja pak. Iya. Yeah. Iya, yeah, tadi ada gambar yang saya sampaikan, ada blueprint yang mengatakan harus 60 persen kan. Tapi sampai sekarang kita nggak banyak meneliti. Yang pindah itu yang benar-benar pindah ya, bukan bukan yang benar-benar tergantung ya. Memang nggak ada pilihan dia ya, pasti naik <laughs> umum. Nah ini perlu ada stream riset ke sana. Saya temuin dengan linear thinking aja itu sebelum COVID saya ketemu ya itu satu tahun. Kalau tadi mau 60% sampai tahun 2030 kek, 2040 kek gitu ya itu harus bisa seikivalen membangun setiap tahun empat kali sekapasitas KRL. Jadi satu tahun kita harus menyelesaikan membangun rel yang punya kapasitas 4 juta sehari setiap tahun sampai target planning tadi. Kalau COVID memang buatnya separoh, ya bayangin gitu. Seperti apa pula gitu kalau memang drop mungkin ya jadi berkurang kan gitu. Karena apa yang mau movement berkurang. Jadi memang too late to be true. Jadi apa yang dibilang Dimas itu ya too late to be true ya benar, tapi kan emang ya harus dibangun gitu. Jadi makanya saya bilang kalau DKI misalnya melihat skema urban transport di Jabodetabek tidak begitu kondusif untuk DKI karena DKI kan juga pengen dong gitu ya, pengen fair kan gitu pengen fair dia menyumbang apa dapat apa kan selama ini kan itu jadi beban memang harus kan gitu sehingga mereka saya banyak mendengar ada ide-ide inisiatif DKI untuk melakukan loop intern apa loop apa namanya inner loop ya apalagi MRT udah pasti kan ini gawenya DKI kalau masih dalam lingkup DKI tapi dulu sampai tarik keluar juga DKI siap bantu jadi ada tarik menarik ini saya khawatir kalau memang ini tidak tidak apa tidak terorganize dengan integrated ya jadi institusi yang mengurus itu badan pengatur transportasi jabodetabek mestinya ini harus lebih diberdayakan ya saya pikir benchmark ke negara tetangga di luar bagaimana bisa mengorganize ini semua jadi kembali interagency ya ke ego sektoral pemda pemda dan pusat ini terlalu berlebihan ya karena kita nggak bisa lihat batas ngomong transport ini bicara ya. jadi kalau di mas tadi maunya merdeka kalau saya sih banyak hal-hal peluang yang bisa kita rapikan yang paling ekstrim lagi itu satu hal ini maaf nih udah lewat empat menit ya mungkin kita tutup aja segera ini paling penting ini Teman-teman diskusi tentang over over dimension overloading. Kalau dulu overloading aja. Apa namanya itu beban truk-truk di jalan-jalan rusak segala rupa. Ini kan udah berkelindan puluhan tahun, ya enggak? Saya stop sejenak nih untuk untuk bisa menahan napas gitu. <laughs> Apa masalahnya gitu kan? Ya dirapikan terus, aspalnya lebih tinggi dari atap rumah kalau di Pantura kan, bolong lagi tutup, mau lebaran lapis, mau di performance base ya di uji coba berkepanjangan karena pondasinya busuk, apalagi gitu, mau diapain ini bina marga ini? Jalan tol udah diurus sama perusahaan, sama badan pengatur jalan tol, air sama, apalagi bahkan bas-bas di Transjakarta nih tadinya kan UPT lalu di BLU lalu jadi PT Transjakarta ini PT pisah dari dinasnya jadi kenapa jalan biasa ini nggak dipisah jadi ya pisah dong buat BLU-nya sendiri balai-balai itu terpisah dari dirjen dan menterinya biar portofolio lain bisa diperiksa siapa yang salah target tidak tercapai dipisah di luar negeri gitu Malaysia Singapura Inggris dipisah dipisah jadi ada tanggung jawab jangan buat lagu sendiri kasetnya rekam sendiri jual sendiri ada apa apa ya ngerti ya teman-teman ya ada apa apa ya perlu sendiri solusi sendiri gitu kita nggak ngerti besok terjadi lagi yang namanya berlubang ini berkepanjangan yang bangunan roboh ya segala rupa itu. Jadi ini anak-anak ya, muda sekarang harus lebih bisa. Jadi saya pikir kita harus bisa mematok tahun kapan ini. Ujung-ujungnya di bawah itu adalah SDM. Hampir di setiap susah kita cari pemimpin, cari birokrat, banyak yang PLT semua di mana-mana. Nah, ini kalian kan masih kuliah. Jadi mestinya ya gimana nih? estafet termasuk juga pemancangan stasiun-stasiun untuk ukuran-ukuran uh, yang kita bilang jadi apa tadi yang game changernya tadi kan governance LCDI, karbon, sama resilient well-being. Tadi ada yang baru dari Dimas itu ke depan. Bisa kita suguhkan. Jakarta 2030, bebas karbon. Berani nggak kita sebut gitu? Marga atau SDM, ini harus third party, jangan lagi abal-abal, ya nggak, ininya, sertifikatnya, harus imparsial, jadi kita pancang aja tahun berapa, purely, tanpa bahas siapapun, politik apapun, media apapun, kita secara profesional, scientist, ini yang harus ditempuh, apalagi bicara pulau, waduh, luar biasa, bicara perumahan, bicara urban, banyak sekali. Jadi saya sih berharap banyak yang mau mewakafkan waktu untuk berpikir ini, di samping khusus kalian mau buat tesis, kan, lagi belajar. Ya tolonglah, lebih semangat. Tadi saya undang untuk yang disruptif tuh nggak ada yang tampil. Saya sedih saya kalau ngelihat mahasiswa dikasih kesempatan udah buat PR, nggak mau tampil. Waduh, itu gimana gitu. Jadi negara ini, tadi Dimas bilang saya nggak sepakat NKRI harus utuh dong, tapi harus ada algoritma ke depan. Pertama, kalau ada masalah, negara harus turun. Kedua, ada, ada persoalan, pemerintah harus turun, selesain. Muter aja terus. Kalau masih belum selesai, ya turun. Negara turun, pemerintah turun. Udah tiga kali nggak selesai, itu ada pasal yang ketiga, ganti. Ganti orangnya. Jadi kalau udah di situ harus ambil sikap buat keputusan. Kalau enggak ya jangan dibayar. Kita bayar kok pakai uang pajak, tapi jangan duduk-duduk nggak -duduk, ngambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Hanya itu. Jadi undang-undang Omnibus Law itu menggoyang betul. Ini akan berjalan 2-3 tahun di bidang transport terganggu. Semuanya bidang. Tenaga kerja, buruh. ya. Tapi ya ya itulah persoalan kita. Jadi saya nggak mau merdeka masing-masing, Dimas. Kita harus perbaiki lewat itu. Mari kita pasang ini gitu, pasang milestone milestone itu. Tadi yang yang ketiga itu harus jalan algoritmanya <laughs> satu dan dua ya harus 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 dilakon gitu. Ya jadi apalagi yang di swasta kan gitu kan motifnya lain sehingga memang harus pinter yang di publik nih harus lebih pinter gitu. Jadi jangan hanya project driven, jangan hanya project driven dan sekarang udah ngos-ngosan gitu secara fiskal. Jadi ini solusinya belum ada, pemerintah ya sedang berupaya, apalagi di zaman memang Pak Jokowi harus selesai 2024. Berbicara sains ini ya sekarang, kalau tahun depan dua tahun lagi, udah sibuk nggak karuan itu media sosial ya. Jadi silakanlah kalian meneliti apa apa yang penting tadi ada tiga isu kan tadi debat yang kita kembangin identifikasi riset tadi dan bisa dikontak nih saya Dimas Mas Isna ini database lengkap ya boleh tabek apalagi teman-teman dari kota lain yang mau involve silakan barangkali itu uh, terima kasih nih seru juga nih kuliah kalau gini ya ada tamunya ada topiknya, ada bahannya berlimpah. Jadi bisa diterusin ini ya. Nanti kalau untuk kuliah di kelas seperti biasa kan lebih fokus topik-topiknya lebih detail dengan tugas. Ya jadi kayaknya menarik nih. Saya senang mungkin nanti ada tema lain kita bisa engage seperti ini lagi. Oke, okay, thank you uh, Dimas nih terutama udah diganggu lewat 11 menit dari jam 11 kuliah sampai jam 11 juga emang mereka 3 <laughs> jam. Monggo, uh, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semua. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Wa terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih ini. Ya, Semuanya.